Bukan sekadar kita wisale di dunia ni saja. Dah bukan hanya kita orang wisale. Malaikat pun wisale juga. Tuhan pun wisale juga. Akhirat Isa. Ingat dak surah Yasin nak tanya ni. Tuhan wisale ada sebut lah Quran. Salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu ucap salam daripada Tuhan. Tuhan Rahim yang sangat lembut terhadap hamba-Nya. Malaikat wisale juga. Ada sebut dalam Al-Quran juga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mari nak ngaji Quran ke nak mentu lajuk dia. Nah, Tuhan sebut dalam Quran wasiqal ladzina taqaw rabbahum dan dibawa orang ahli-ahli syurga saat ni tu bawa orang yang takut kepada Tuhan mereka itu ilal jannati zumara kepada syurga. Ya banyak zumara ni iaitu ada orang yang masuk syurga ni ya ada hak ni fokcuk wahai puasa isok nak puasa dah isok hari apa isok nak tanya isok hari apa eh tak kok pergi jawab itu isok hari apa isok hari apa isok. Kalau jawablah tu mana tu tak ada gaduh nak puasa apa tu. Asyura. Hari apa isok? Hari 10. Isok hari Asyura. Kok kita ni hari Asyura teh hari suruh. Hari suruh apa kak hari bubur suruh? Bukan. Hari Asyura iaitu hari 10. Hari Tasu'a hari 9. Hari 9 hari 10. Akhirat esok ada sebut orang nah ada satu yang sebut dalam Quran at-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf wal-nahun anil-munkar wal-hafidun li-hududillah as-sa'ihun sa'ihun orang suka puasa ada cukup rahi puasa berdara bawa pergi. Oh ni hak rajin semaya berderak bawa pergi lah syurga. Ada hak rajin macam Quran pergi zumara ke bagi puak-puak zumara hatta idza ja'uha hingga apabila sapa di pintu syurga qala lahum khazanatuha malaikat hendak tunggu pintu syurga saat itu. Salamun alaikum mereka wisale. Salamun alaikum. Allah wisale sebab itulah kena jawab salam. Salamun alaikum tibtum. Senang fokmu gini dia kata. Tibtum fadkhuluha khalidin. Senang fokmu gini masuk syurga kekal dalam tu satu baik dah. Okey masuk syurga tak satu baik kira satu satu baik. Sebab tu Nabi Adam dulu syaitan wayak termakan pokok ni ya tak satu baik. Kalau makan pokok ni tak tubik dah siapa bila orang okay, bagi pokok khuldi 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 tu mana kekal fa azallahum asyaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fi fa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Syaitan mari tipu kata boleh duduk sokmo ada apa dah muka Tuhan wayak syak dah buat Nabi Adam ni Tuhan wayak dah kata kena tubik. Mari uji nak turun dunia. Nah.
Lepas tu tibtum tak saya tubik. Okey, masuk syurga tak saya tubik dah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hiwala tak segi klang doh sedak sungguh duk situ segi rak lain. Nah, sebab tu fa'al syurga ni apabila masuk malaikat tersalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk kekal senang fa'al mun kekal tak ana tubek. Oh, kata mereka usalah syak pakat uji Tuhan. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Oh, kata pakat puji alhamdulillah ujo we dak syurga. Kena ayat kata fak kita ni kena wisalah. Okey, wisalah. Lepas tu buat tiga kara lagi saya nak bayar dah hadis. Boleh masuk syurga orang tu. Buat wisale suka wahai wisale jumpa assalamualaikum. Lagi mohon assalamualaikum. Kau tu kau ni assalamualaikum. Rajin salam dok lah lalu kau kan mutung muluk. Allah, memang tak boleh jahil muluk. Nah, tak tegur kata-kata. Tak teguh, Allah upalah. Tak teguh. Ini kena hijrah lah tu. Kalau tak teguh tu haram, dosa besar. Pak kagak kapa boleh masuk syurga? Wih salah tak ada tiga kagak lagi. Nabi SAW sudah. Ada orang yang tanya Nabi, mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya tak akhbir ni cerita kepada aku. Bikulli syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Cita padaku semua perkara ikut gapo apa apabila aku buat boleh masuk syurga. Ada tiga empat perkara semua. Dia tanya Nabi, Nabi kata, qala Nabi kata afshis salam. Gajeng wis salam. Afshis salam. Gajeng wis salam. Wa at'imit ta'am. Gajeng wa makan. Ah, rajin dah kita buat makan ya tu. Pak Fatino kata, eh rajin kita buat kabar kita nak. Hai, buat wi kore makan. Wi kore makan, makan ni wi demo. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tanya Nabi, ayyul a'mal afdal? Mana amalnya hak paling afdal, hak paling molek sekali? Qala. Nabi kata-kata, amalnya paling molek sekali an tudkhila fi qalbi akhika almuslimi surura. Pertama buat wi orang muju. Kita buat wi orang muju. Dan saya nak koyak. Minta asuk laki ni, yang duk kaduh lah. Ada asuk bab apa hijrah tak ada hijrah lagi ni. Hidup main ke tepi baru. Mukaddimah. Duk dilah dulu. Jadi ada orang cerita sungguh besar cerita ni berlaku siapa seluruh dunia kita tahu. Berlaku di mana? Berlaku di Malaysia. Ada orang India, dia orang India mai duk ngaji di Malaysia. Pas yang ngaji saat ni yang ngaji bomo. Ya duk dengan saya tepi tu tu saya duk kali ngaya tu orang Malaysia. Lepas tu pula budak ni ngaji sakum, ngaji ilmu ijtima, ngaji sakum, sosiologi ke bagi. Ngaji ilmu sakum. Budak ni ni, bawa kata, guru ya bayak tu, nah, ngaji sakum ni mu kena pergi cari. Waklah no ikut. We orang saat ni tu wujud. Budak tu tu hok dengan dia sat ni yang ngaji payoh ngaji bomo ngaji pesat ngaji payoh bomo teh payoh ngaji bomo yo malah nak ngaji nya dok nak buat anu dok malah ngaji apa tu budak sat ni teh yo bangun yo nak tubek ki lek malah ke apa yo tepek yo pitu yo mung juh hunggu kata teh mung juh hunggu. Nah,
Lepas tu budak tu baca, ish, piyol tak tahu. Dah isap pula dia tulis kat lain pula. Mungacing. Nah, dia kata adak dah ke akak mungacing. Dah rusak pula dia puji pula. Dia wayak kata mung hak ni tu. Orang bakat kena kau muncak, mengkasih kau mung. Dia orang bakat kena le kelah kau mung. Jadi buat ibu dok tu kau rajin. Akhir sekali. Nah, dia tak tepung, dia wit tepung sikit-sikit ya. Budak tengok ipi yo nak cari tak tepung. Nah, akhir kali dia wayak kata yo lah. Pastu budak India tu terima kasih banyak-banyak kanu yo sa tu. Malah ngaji akhir kali ngaji lebih bongong gapo dengan sebab. Nah, orang sanyo sak ni duduk goyak nak wit orang mujo. Mujo tak tahu apa yang kali nak pakai ngaji boleh. Orang panggil antudu khilafi qalbi akhika almuslim surura. Wah, orang mujo ni boleh pala usah. Wah, dia pun mujo, pala usah. Yang kedua, au an taqdi anhu dayna. Yang kedua iaitu tolong bayar hutang wi korang. Ha, tidak ada fikir nak bayar sekarang. Tolong bayar hutang demo. Nah, mbabo apa nak bayar apa tolong bayar hutang mo. Sudah gugup. Dah tak kena lagi. Nah. Tolong bayar hutang korang ni tu. Demo masuk kedai misal. Dan napa gawe gu kita ni? Hai. Ha, tak kena bayar lah kita tolong bayar wi demo. Ha, tu ni pala usaha. Bayar nasi keremu kok le kedah kapo semua tu le palop sah. Eh, yang tiganya au antudaimahu khubza atau wi make roti cupenya sekepun wi roti. Tu no ayak kata wi make kogen sah. Saya no ayak so satu cerita. Abdo oge soge duduk di Saudi. Dah. Dia ni tak bisa maya, tak bisa maya, tak bisa poso, tak bisa pakai. Dah. Tapi akhir sekali dia mati, dia saat ini matilah sujud. Itu nak ayat kita gini. Dia orang tak bisa maya. Ada tak seh, tak seh haji. Di Nabi Arab ni, dia kata tak seh juga. Tak usah haji ni. Duk tu yang mimpi. Mimpi nampak. Orang yang kita duk oyak saat ni tu. Nampak pakai baju putih. Baju putih, piyoh, cuci lah. Yang nampak itu. Puan kata yang nampak. Hari ni yang nampak. Esok yang nampak pula yang mimpi. Yang kita tanya syekh. Tanya syekh. Yang tu guru ke tepi kapung. Kata apa? Lahan ni yang nampak orang ni. Kata. Orang ini tak bisa semaya, tak bisa poso, tak bisa apa. Lapa tu uru tu kata, hey. Dia kata, hajok ya, giwa umrah. Gitu dia kata, ya, hajok ya, giwa umrah. Oh kata, tunggu ya, wajak tu, tak apa, esok pergi jumpa. Pergi jumpa. Pergi jumpa kan itu. Ayat temari nak hajok ya, umrah ni. Hai, kita tak uti, tak. Apa tak uti, tak uti, nak umrah. Apa tak maya, tak anak, ya, tak. Maya tak ana mo tak iso poso tak iso po. Eh. Dok yang kata tak apa nak pergi wi atau belah free ya. Dok di kosim. Satu cawak lain 400 kilo ke 400 kilo tu lah. Ya tak apa ya tu nak tolong pergi wi lah. Nak pergi. Pahya tu ya tak ana maya tak ana tawah. Tak apa nak aja. Pahya pun ke hajar tak apa ya pun aja. Hajar semaya hajar tawah hajar apa semua. Dok ular pai ya wogi, wogi Mekah. Wogi Mekah tu seminggu. Kiwa umrah, kiwa apa semua. Porkat nak klik. Porkat nak klik. Nah, tawah widak apa lagi? Tawah widak, tawah amla, tawah widak. Pakak kita tawah widak, tawah sudah. Tok Syekh yang mari sudah lagi. Ya tak sudah dah tapi tak semaya lagi. Nanti style tu lagi semaya lu. Ya bismaya li pakai makam Nabi Ibrahim. Kau kata duk semaya itu semaya dua rakaat. Siapa sujud akhir tak ada bangun-bangun. Tok Syekh ya pergi tengok. Tolak mati pula. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati pula. Nah.
Lepas tu tak seh dia klik rumah dia tanya lah, dia pergi jumpa dengan bini dia. Hei, tak tanya so ni, tak bebung ni, dah beremuh ni, lor eh. Tuhan ni wib, mati, dalam sujud, dalam semaya, dalam masjid arah, lek belakang makam, tak pergi Ka'bah, hari Jumaat, cukup kak Tuhan wib. Wak kapo yang tak ada amalan kapo wak. Ya kata tak ada apa kali ya tak apa ya ni ya ada ke okay, tua sore di belakang rumah pun tak ada anak tak ada apa sore apa. Lepas tu ya ni apa ya banyak tahan dah. Dah lep pagi ya wakil nasi lep petai dua kali sehari wakil kau ke tua tu. Wakil kau ke tua tu pagi wakil lep petai wakil pagi wakil lep petai wakil dapat semula. Kau ke tua ni tu makan sekarang. Wah ke tua ni sepinggir sikit-sikit ya. Dah makan roti sikit-sikit weh hidup pakai air tu ya. Bayar orang pergi semua. Jadi dia tu bila dia buat bagai molek so saat ni Tuhan balah with dia. Tuhan kasih dia, Tuhan nyanyi ke dia. Maka Tuhan with dia saat ni tu ya do masuk mimpi. Kepada toseh-toseh tu bawa pergi di Mekoh sapa kaki buat umrah mati. Husnul khatimah mati molek sekali. Nah. Jadi ni lah nak ayat kata wa at'imi at'am wi makan wa. Nah, yang tiganya hak kita buat wayak pak karo tak disalah. Wi makan. Yang tiga apa yang tiga? Wasilil arham, hubung silaturahim. Kena hubung silaturahim. Orang tak baik dengan adik-beradik. Tak tegur dengan adik-beradik. Balah orang tepi rumah. Tak ada tegur, tak kecep, tahu-tahu. Maka orang itu tu hukum dia ya. Satu dosa yang dua tu yang gelap orang pasti. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Facebook atau orang pasti tu orang yang membatalkan janji dengan Tuhan. Janjinya pastu pula orang yang putus silaturahim. Sebab tu kena hijrah info kita ni kena baik. Tak leh. Teh. Ada sebut lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah yahill mri'in muslim. Tak halal bagi orang Islam ayah jura akhah fauqa thalath. Tak halal orang Islam tak tegur dengan orang Islam lebih dari 3 hari. Kena ingat balik-balik ni tak tegur tu tegur lalu. Nah, oh, tak kecek ada banyak lah kampung tak kecek. Oh jadi menyakit usaman tak kecek ke orang. Nah, tak tegur ni tak boleh lebih dari 3 hari. Nabi tawain marrat bihi thalath. Kalau lalu 3 hari dah. Nabi tawfal yakulhu. Maka hendaklah tegurnya. Wal yusallim alaih dan hendaklah wi salam. Jumpa salam. Wa in radda alaihi salam, kalau jawab salam, faqad ishtaraka fi thawab, maka boleh pahala belaka dua-dua. Wa illam yurad alaihi salam, kalau dia tak dok jawab salam, faqad ba'a bil ithm, maka orang yang tak jawab tu dosa bila-bila. Nah. Sebab tu kita di tahun baru 1444. Nah. Ni ingat dak? Parti ting kita ni 1444. Takwim, orang panggil takwim Hijri. Ya ada takwim Buzi. Takwim Buza ni 2500. Nebuluh limu. Maksud nebuluh ne. Kau tu hok buza beranok. Buza tu bagi saya tatak ya beranok dulu tu. Nah. Hok mula-mula ni. Kalau 2022 ni. Hok ni ni. Nah. Kris sekarat. Memang Kris tarikh. Masihi. Hok Islam ni hijrah. Hok hijrah ni mek mana? Tahu tak mek mana? Bila boleh orang pakai takwim Hijri? Dulu gitu ni orang pakai takwim
Takwa ke apa? Takwa masa tahun Nabi beranak. Orang panggil amul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu kajoh tu. Orang Arab dak pakah. Ada satu ketika, hari ini nak boleh ilmu bapak kita. Ada satu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atas surat gi kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ni sahabat, yang hebat. Abu Musa kata waradatni sapa pada kutubun urri khafiha sapa surat padaku khotarah fi Sya'ban bulan Sya'ban. Wala na'rifu Sya'ban hadzal 'am aw ay Sya'ban. Aku tak tahu boleh sampai mana. Hatta surat klik pada Sayyidina Umar. Tak tahu kata hok lalu ke hok tahun pas nun ke bila. Sayyidina Umar pakak pagi mari bipo belaka. Pakak mari bipo belaka, pakak sorak atau kita nak pakak bulan Sya'ban, nak pakak pati ting hijrah ke gapo ni. Akhir sekali pakak sorak adoh sore ni kata pakak tahun gano ah. Teh, padahal kata pakak tahu mati ni tahu Nabi mati sedih, dah sebut mati. Akhir sekali pakak sorak setuju ambil tarikh hijrah. Hijrah itu tarikh hak tahun hak Nabi hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ni no ayat. Hijrah ni ada tiga kali berlaku hijrah tiga kali. Hop sop sop. Tahun yang kelima kena ingat pula oleh ni ngaji dah. Dah ngaji-ngaji oleh ni. Usah dengan ceramah ngaji. Nah. Kena we tahu pertama orang panggil Ba'tsah. Ba'tsah ni tahun hok Nabi jadi Nabi. Satu Ba'tsah, dua Ba'tsah, tiga Ba'tsah, empat Ba'tsah tu bagi tahun hok Nabi jadi Nabi. Baik umur 40. Sup siapa umur 53. Lepas tu hok Nabi hijrah tu bagi satu hijrah, dua hijrah, tiga hijrah, 1444 hijrah. Siapa hari ni? Ada dua. Tahun lepas pada Nabi jadi Nabi, 5 tahun. Allah Suwaibah Yasid hok mati. Teh. Ha Sumayyah. Orang mati syahid mula-mula ni orang Tino ni. Orang Tino mati syahid mula-mula, like Islam ni. Tak boleh buat main. Lepas tu orang yang duk tolong Wijaya ni pun nak orang Tino juga. Tolong Nabi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Teh. Ayo orang Tino banyak eh. Di tepang ni pak ya ada ni. Teh. Orang Tino banyak mula-mula syahid. Awal syahidah fil Islam iaitu orang Tino. Orang perempuan hebat orang Tino ya. Tapi kau masa Nabi itu fok ya mari ngadu ju Nabi. Fok Tino ni ngadu Nabi. Ya Rasulullah, Rasulullah sebut ya atas umur ya kata. Fok kita penuh juga ya no turun ayat hak orang jatah. Rijalun la tulihim tijaratum wala bay'un an dzikrillah. Tu yang sebut orang jatah. Nah, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sebut ayat juga kok mano we fok kita tino. Ha fok tino ada kok. Duk tak lama turun ayat Quran ka fok tino sebelah lain ni. Tu hasbuk innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin was sabirat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله بقى موجود أفوأ يكاب تدعو نه إن المسلمين سسنغ أغي إسلاح سنغ أغي إسلاح تاه. Orang Islam hak sungguh jadi Islam sungguh. Wal muslimat orang tino hak Islam sungguh. Nah.
Wal mu'minin wal mu'minat. Okey, perempuan yang beriman sungguh. Okey, lelaki beriman sungguh. Wal qanitin wal qanitat. Okey, para okey lelaki hak tunduk Tuhan, hak taat Tuhan sungguh. Okey, tino hak taat Tuhan sungguh. Wasabirin wasadiqin wasadiqat. Okey, lelaki hak benar, betul benar sungguh. Dan okey, perempuan wasabirun sabira. Okey, lelaki hak sabar, okey, tino sabar. Wal mutwal khashiyin khashiat. Okey, khusyuk. Lelaki para puan maya khusyuk semua. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang ajeng sedekah. Orang yatim ketina. Wal saimin wal saimat. Dan orang ajeng puasa yatim di sok na puasa deh. Sok na puasa deh. Puasa lah insyaAllah isa. Anak masyaAllah malam ini sudah pukul 12 pagi. Sok tak bangun pukul 5. Maka sahabat ya tu. Tak kena pakai sahur, tak apa. Puasa sunnah, boleh kita niat balik pagi. Kalau kita tak pakai puasa kawal lagi, boleh niat. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kali Nabi SAW kelik lepas subuh. Nabi tanya, hal indakum syaih, ada bagai nak pakai tak? Siti Aisyah telah syaih, tak ada perkara. Nabi kata, idhan asuhu, aku puasa lah tu. Oh, mudah Nabi. Aduh, re. Sampai tu orang kata sunat boleh niat lalu dia pagi. Nabi mudah. Buat kita ni ada orang kena ni. Wah, puh, saya tak beli. Kau kena kelihatan tadi ni. Haa, tu dia. Berkaca muka mereka nyala. Kalau saling kelihatan tengah hari sikit tak ada menanak kalau orang. Naik telinga, gedung-gedung dah naik. Berdenyuk api. Haa, nyanyo, re. Haa, itulah. Nabi dah, weh, idan asumu. Nabi tak aku puasa. Sebab tu isyak, buat kita kena puasa. Dah. Puasa apa hari? Apa hari nak puasa? Dua hari tu molek. Sini kena puasa dua hari sebab dia buat rekan. Buat rekan dua hari ni. Makan apa hari ni. Jadi kena puasa dua hari. Dah. Sebab apa? Ada satu hari, Nabi SAW mari di Madinah. Mari di Madinah. Nabi fok-fok Yahudi bakal puasa belakang. Nabi tanya puasa kapan ni? Qalu. Mereka itu kata puasa kerana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS dan Tuhan gelar, tenggelam gelar ke Fir'aun. Qala. Nabi kata anak ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak bersyukur Tuhan dengan sebab Nabi Musa saat ini selamat daripada kamu. Maka Nabi pun puasa. Oke, tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah apa ni tetap puasa Asyura? Nabi tak kala ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanah al-madiyah. Aku kira kata Tuhan kafarah, Tuhan apung dosa tahan lepas. Tuhan apung dosa tahan lepas. Tahan lepas. Kalau kita puasa hari Arafah baru ni apung tahan lepas, batu hak akan datang. Apa yang telah lepas hadapan? Hadapan. Dosa ni apa juga hadapan ayo. Ya apa juga. Nah. Letak dunia ni tak ada orang okay, buat hak apa dosa ke dapat. Sore yang orang buat. Nak tanya tak pia boleh awak tak pia. Pia hak buat tak dosa yang ku dapat letak dunia ni. Pia. Eh? Pia. Bayu, bayu. Bayu, bayu bakon. Bayu buat undai-undai yo tak dosa tak ada apa kan nak buat tu tak leh salah salah yo. Nah. Oh, bayu dalam sigo sungguh juga cedok minyak mahal-mahal cekak. Lah ni fok kita lah ni kerja dah kerja apa kerja minyak jalan ni. Allah, teruk sungguh. Ada kau nak royak, ada royak cekak tak reti. Kita turun lah bayu, turun. Fok kau ni apa jadi mahal katanya. Tak kerja apa. Nah, pak kita ni duduk bukit juga hujan dia tak ada. Nah. Ha tu. Inilah apa dosa telah lepas dah akan datang puasa. Kalau puasa Arafah. Nabi SAW sudah ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanah lati qablah wa sanah lati ba'dah. Apa dosa telah lepas akan datang. Pi sunat kita puasa dua hari atau tiga hari. Nah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi tersumu yaum Asyura, puasa hari Asyura. Wa qaliful yahud, dan menyalahilah orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa sumu ba'dahu yauman. Jangan wis puasa orang Yahudi. Puasa sebelum sehari atau lepas tu sehari. Sembilan puluh belah tiga hari molek. Sembilan puluh molek. Teh, sepuluh sebelah tak apa. Sembilan sepuluh tak apa. Teh, sepuluh saja khawfok kita bakat wak belaka. Teh, banyaklah tu. Sebab apa? Boleh juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ta in ishtu fil qabil, kalau ku hidup atau apa, langsung mentas ya aku nak wasah bismillah. Patu kita bismillah dah ini enggak ada wasah dah kak wak tadi ka. Ngabubu sugo ngapo. Teh patu puasa lah esok sehari tak apa dah. Tak sini 2 hari pun tak apa esok sehari tak apa dah. Hani hatu hasbu wasaimin saimat. Okey jatuh puasa pina puasa. Nah. Wal hafizin furujahum, hafizin itu orang hodok jago perintah-perintah Tuhan. Nah. Dan jago hukum-hukum Tuhan. Wal hafizin furujahum. Okey, tino yo jago aurah dia. Deh, pastu pula dia turut perintah-perintah Allah. Okey, ni Tuhan sebut wa dzakirillaha katsiran dzakirat, antallahu lahu maghfiratun wa nazima. Okey, ni akan boleh pahala besar syurga akhirat. Nah, tu no ayat terpuasa tu ya. No ayat kata terpuasa. Sebab tu nah, kita hak yang tiga hak Tuhan sebut wasilil arham, hubung silaturahim. Yang keempat kapo tak habis gini. Tak asok ki bak ajrah ni tadi. Hari ni malam ni sudah hukur wa. Ah nah yo tak kena tadi do ayat 11 tegak. Teh. Ah tu hukur wa tu demo lah kita nak klik 11 tengah tadi. Dah. Tak itu kan. Jadi hak yang keempatnya ke apa? Hak yang keempat wasalli bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Hak yang keempat ni iaitu bangun maye male. Maye tahajjud. Dua rakaat bangun jangan duk malah. Bangun dua rakaat bangun keempat apa? Beruh gigi begok apa siap maye dua rakaat Allah lebih baik pada bagai dalam dunia ni lagi. Teh. Besar nas maya malam ni. Tak dia dah gitu bagi kita dah. Apa? Ambo ni nak ibu ubah ni masuk tahap baru nak balan no. Itu bagi. Teh. Ambo nak jadi molek ni nak buatlah mana ni mana tahap baru. Kita tak ada payah ni. Demo gitu ni semaya apa bila masuk waktu. Baca Quran pagi malam. Teh. Yang satu lagi bangun subuh ya waski. Belum subuh semaya dua rakaat. Ya, demo buat ikut kagoding. Demo akan jadi molek lepas itu. Akan jadi ubah pun. Rezeki murah, gotu murah, gani murah. Orang dia takut Tuhan ni Tuhan wili mokar kau, tahu tak? Orang yang takut Tuhan. Malah ni orang dia cuah gung-gung, tak ada pihak cebok, orang habuk pun. Lima Tuhan wili mokar kau, orang takut Tuhan. Hak mula-mula sekali. Orang yang takut Tuhan, Tuhan sebut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut Tuhan, Tuhan wi makhraj, Tuhan buka jalan wi dia. Hak payah-payah jadi mudah. Hak payah-payah sat ni buka jalan, buka jalan, buka jalan. Teh. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuhan wi rezeki tak kira-kira. Kita ke jalan ke tu tadi jumpa dengan orang. Dia tahu apa? Tahun ni tu dia tak ada jadi mana tetapi mahamu tak bisa boleh. Tak juta lebih itu masya-Allah. Teh. Masya Allah, syukur Tuhan. Washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Tak, kok bukit jamek itu tak ada pihak nak mari duk. Tak ada pihak nak mari duk sore apa kok bukit dulu dak. Dan mau tahu duk bukit tak pat duk kedah mak kok kesok-kesok duk bukit. Bukit tak ada pihak duk. Tapi lah ni bukit fok-fok kebun ni Allah Masya Allah. Ni tanah-tanah bukit ni tu hasbuk oleh Quran. Eh, Tuhan sebut oleh Quran tanah-tanah baik ni. Tak ada sebut kapung Sa'id, tak ada sebut kapung ni Star Tato, tak ada sebut tapi tepat tanah bukit. Tuhan sebut oleh Quran wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigha amradatillah wa tathbitan min anfusihim kama thal jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dafain fa in lam yusibha wabilun fatar wallahu bima ta'maluna basir.
dan perumpama orang yang sedekah infak di jalan Allah karta mereka itu serupa dengan kebun kama tali jannatin, dia infak kerana nak cari keridaan Allah dan nak kui tetap diri dia dan tak iman dia. Kama tali jannatin serupa dengan kebun kama tali jannatin bi rabwah, kebun hok bukit tempat kawasan tinggi serupa tempat kita ni. Bukit tanah kamu dah. Bukit kata nesta naik kok betung, naik kok sah kawasan mo kita ni. Orang panggil rabwah. Asabaha wabilan kena hujan fa atat ukulaha dha'fain, buah dua kali ganda. Fa illam yusibha wabilan, kalau tak ada kena hujan fatal, ya ada air dah dari tanah ya saat ni. Sejak air dok do, sejauh maka buah sepatula juga tak sumpah dengan tanah lapang atau tanah sama nu. Nah, tanah-tanah tak ada hujan kat kering kota tak buah dah. Ni Tuhan sebut lah Quran Al-Fatihah, kita nak bersyukur tahun ni kita tak kecek dah 1,000 kecek juta belakang dah 1,000 tan, 2,000 tan orang kok ni, kok ni tak tahu lah, tapi kita berasa itu ya. Eh, lah nak ayuk kan ni itu dah. Eh, juta ada mana tupik tak mana tak penuh mana tupik tak ada penuh mana tak ada penuh mana ni tak ada pada belak ni nak wui penuh sungguh ni Tuhan sebut dah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Waktu kau kagak ni orang tino rajin semaya waktu orang yate semaya masjid somo, yang kedua orang yate tino rajin baca Quran pagi waktu pula malam, yang ketiga rajin semaya tahajud, yang ketiga kat fardu lah, tapi semaya fardu somo insyaallah tahan apa Allah bunga tak luruh buah homo. Mari hujan tumpah tak akan. Tumpah lalu dia tak akan, tak akan. Dah, oh ni kata tua yang maya ni aku tak akan dah ni. Dah. Oh tua yang bangun tak hajur ni. Dah tak akan dah. Prung prung gi. Mari hok ni tak aku gerai tengok umur tua sobang. Nampak ikut sejek aku nampak kat aku lopak kat depan pebatah ni. Tak reti sejek hok ni aku nak makan. Gua tadi aku tumpah akan. Dah. Akhir kali jual hok buku 12 kilo. Dah mau beli wak lepok. Nah, baik kepada Allah juga lah kok kelo. Nah. Ni lah nak oyak. Nah. Lepas tu kita ni maya tahajud boleh masuk syurga pak kalau. Ah ni baru nak masuk bak ni. Nah. Kemudian nak oyak hijrah, hijrah ni gapo? Ah baru masuk. Sampai atas sudah ukur wong tadi. Nah. Hijrah, hijrah ni gapo hijrah? Hijrah ni ialah berpindah. Nabi berpindah. Nah, daripada Mekah pergi pada Madinah tahun kelima Nabi ke masa tu bila sahabat tak agak nak tahan dah nak masuk syurga ni bukan mudah. Tuhan sebut lah Quran am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrullah ala inna nasrullah qarib. Tengok aku Facebook. Nah, nak kira nak masuk syurga mudah ke dah? Tak ada kena susah, sakit supaya dengan orang hak dulu lagi. Sebab tu masa tu sahabat kena dah, kena sakit, kena gapo, kena bila, kena tindih gapo semua. Sumayyah syahid, Subayyah Suwaibah syahid, Yasid syahid, syahid habis lah. Bawa kata syahid sana itu pula. Lepas tu Nabi izin hijrah kepada nah, iaitu di Habasyah. Tahun yang kelima. Fuad ni ni pun kedok tak lama ha ni. Dok tak lama tahun yang kena bunyi khobar. Bunyi khobar kata orang Quraisy masuk Islam lebih dah. Pakak kelik, berakuk kelik. Berakuk kelik, tiba-tiba hak sungguh masuk Islam dua orang. Iaitu Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah dulu. Lepas tu Sayyidina Umar masuk tahun yang kena. Sayyidina Hamzah tahun lima dulu sikit. Nah. Sayyidina Umar masuk Islam. Kau kata Sayyidina Umar masuk Islam itu, pakak kelek tak boleh nanduk, kena pergi semula pula. Paduk, lepas pada tu tahun yang kelapa, 9-10. Tiga tahun, orang kurih pakak baikot. Baikot ni, pakak fokyo tak boleh nikah dengan fok masuk Islam, tak boleh jual, tak boleh pergi ziarah, tak boleh pergi jumpa, tak boleh apa, akak letak, aku apa tu, buat, dah, prakak di Kaabah masa tu. Dah, sehingga Nabi tak ada Allah nak walah no. Nabi pun pada tahun 10 dah nampak orang okay, tak ada nak tugas gi hijrah pada Taif. Nabi gi hijrah pada Taif ni no ya.
Nabi ke hijrah pada Taif. Budak-budak ni, yang orang Taif ni, yang bakat suruh budak-budak. Budak-budak bakat apa? Suruh budak-budak saat itu pegang. Suruh budak-budak saat itu cuek adio. Suruh budak-budak hari itu dah, mek apa ni, batu ke apa pegang siapa Nabi darah. Nabi pergi masa dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak akak Nabi SAW. Dia pergi masa tu. Allah, apa kata tu Nabi? Tak ada orang masuk Islam seorang apa? Klik mari, jumpa dengan Adas Nainawa. Nah, Adas ni, dia dengar Nabi Bismillah. Dengan Nabi baca, Nabi nak makan Bismillah. Bila dia dengar, dia tanya Nabi, mari mana apa semua, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam seorang itu. Nah, malaikat tawa Nabi. Nak hambah bukit. Letak buat Taif. Taif ni jauh daripada Mekah 70 kilo. Dari 70 kilo, 80 kilo lah. Dah. Kalau orang pergi Mekah, tempat sejuk, tempat molek, sejuk Taif ni. Lani ada rongan bunga, rongan gapoy, tanah banyak. Pahapa kayu saat itu. Nah, molek situ. Nabi klik. Klik daripada Taif. Bila klik pada Taif saat ni. Nabi klik pada Taif. Nabi ketupai di Mut'im bin Adi. Ada seorang yang itu. Masa tak ada masuk Islam lagi. Ketupai. Gitu dakwah orang pula. Nah, sehingga sapa tahun yang kedua belah. Bila tahun sapa tahun dua belah, Nabi nak gi, nah, apa Nabi tawa kepada orang-orang kabilah-kabilah. Kabilah ni orang panggil masa Nabi ni. Nabi tawa 14 kabilah. Kabilah John Pau, tak, Pau tu tawa 14 kabilah, tak ada pia. Nabi kata siapa tewe nak ajak aku gidak kampung dia, fa inna quraishan tamna'uni an uballigha kalam rabbi. Quraish ni takwi aku nak royak kata-kata Tuhan aku. Teh, pok Quraish ni sekak aku go tu pian sambok. Masa tu orang panggil tak ada pia nak tolong Nabi. Tak ada pia tak tahu. Dia tak tahu kata Nabi tu nak jadi besar gigi. Sahabat nak jadi orang besar-besar, jadi khalifah, jadi negara Islam, tak tahu satu. Ada pian nak kan? Nah, apa kata tak ada pian nak sana itu? Nah, akhir sekali Nabi kita Taif. Lepas tu, Nabi klik lagi. Bawa mulai tahun yang kedua belah. Nah, tahun kedua belah, Ba'tsah, ada orang Madinah. Dua kabilah, panggil Aus dan Khazraj. Mari jumpa. Mari jumpa bai'ah Nabi. Bai'ah dengan Nabi SAW. Nabi bai'ah dengan apa kata? Bai'ah kena wakna kata. Ni orang panggil kita ni nak ayat. Fok-fok kita ni kalau nak bina sangkum. Tak boleh ada. Kena ada nak kata ni. Nah. Ada hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kala. Ada apa ni? Ubadah kata, bai'ahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a. Mula-mula saat itu Nabi bina suruh jangan ada syirik. Jangan ada syirik-syirik ni duk cahaya barang tak tukar cahaya ke hatu. Eh, hari duk cahaya tukar semua apa tu pula khurafat. Jangan ada syirik. Ni kena tanya akidah ni kena tanya di tarikah ni. Tarikah tu. Kita kena buat di tarikah ni, kena tarikah ni. Karena kita dah, anak-anak kita, pokok orang kita, laksub semua tu. Hak kita duk ajar tu, kita boleh tengok dia. Sebab tu kena sokong tarikah. Nah, anak ayuk dan tidak ni. Dah, lepas tu pula, ngaji tarikah ni, nak wik email saat ni, nak wik kukuh. Hai, lah ni nak ayak. Allah, lah ni berat nak ayak. Nah, lah ni tu, anak kita lah, dah. Padahal kita duk panggil tu pun dua tiga kali nak masuk dapur tu reh duk galik kena tenang. Dua tiga kali pun tak turun lagi. Pas ni naten ni ni internet ni. Sikit gini saya nak ya ada sol lagi nak timbul hot belakang-belakang ni. Ayo reh. Hot nak timbul belakang-belakang ni apa panggil metaverse. Metaverse. Lah ni Facebook. Berisak Facebook Mas Kebek nak buat sol lagi panggil metaverse. Metaverse ni bukan akor dok kita nak cari gapo tak ada kena bakar akor. Tapi kita ada rupa kita bentuk katung dalam. Kita pakai depan ni, dia pakai sini masuk linga kita, jumata kita. Lepas tu kita jadi orang dalam. Cita nak masuk nak pergi jumpa orang tu. Sekiranya ceramah tak kena mari, tak apa. Ya ada bilik nak masuk lah tu. Rupa orang tu masuk jumpa orang tu. Ini tegur kecek.
Mung dok di mana boleh lari kita kena makan tulis nak kacak remo. Cek. Nah, lain lama jadi leng. Mula-mula lain dulu. Lama-lama jadi leng. Leng, leng tu go remo gi. Ada beda rumah. Tapi gi patulah juga. Hak apa pula gimik hak remo pula. Hak remo dah umik juga. Sebab ada lain jadi leng. Hebat tu ya. Pas ni ada rupa tu. Ada rupa tu Allah, kita tak tahu tak nak jadi pos sikit gitu. Pas ya ada jual rumah, jual apa boleh masuk duduk dalam tu. Pas nak pergi jumpa dengan pihak, dengan gapa boleh jumpa belakang seluruh dunia ni. Ni kita tak erti belakang, apa royak ni tak erti tu. Bagi. Tapi ni royak kata sikit gitu, penuh plek-plek banyak lagi. Pas kali tak ada email tengok baru ni. Hak Malaysia tengok lah Malaysia. Hak kata duk kata kat agama, renung ketumuk sampai rumah tu lah. Dah pergi gocoh tumbuk dapat rumah. Lepas tu hukmah kita baru ni budak duk siaran nama tu dah. Lepas tu pula dia wayak tak beci Islam gitu gini. Lepas tu hak duk masuk siya masuk kapal ni banyak. Ada orang yang wayak kita ni ada anak tiga dah. Duk suka dengan siya baca Yasin ingat. Lah astagfirullahaladzim. Lepas tu pula hak jadi kau jadi siye duk boleh tahan PM tok reset tok gapo tok tua mati gapo gi di wah gi gapo tok lo deh banyak lah ni tu kita dok tengok tok hok masuk Islam hok masuk Islam hok masuk siye tu belana-lana lagi tak ada agama habislah sebab tu kena tanya agama mula-mula nabi nak gi tu nabi suruh tanya agama Allah musyrika billahi syai'a jangan syirik dengan Allah jangan syirik dengan Tuhan. Kena iman kuat, akidah tu jadi kukuh semua. Allah, dah bukan mudah ni, jamelan ni. Allah musyrik billahi syai'a. Yang kedua wala nazni, apa wala nasrik, tak curi dua. Lagi apa mula-mula kena tanya akidah dulu, kena buat dalam mana pun. Nak we anak-anak kita sat ni kukuh akidah. Ni anak-anak ni mula-mula sekali kena suruh sembahyang. Ya ibu bapa ni mula-mula suruh sembahyang. Tu asbola qara wa mur ahlaka bis salah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu lit taqwa. Tu asbola suruh suruh ahli suruh bini suruh anak suruh natu suruh adik-beradik kita orang tepi rumah suruh sembahyang. Wastabir alaiha kena sabar atas kena ok tak leh lagak ado gimana? Nak ok sabar, nak sabar nak sembahyang tapi la nas'aluka rizqan. Tuhan kata kami tak ada minta rezeki dak nah narzukuk mungkin sarap wasa kalau semuanya tu hai rezeki teh wal akibatu lit taqwa ada akibat bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tu rezeki hak tu hai di belakang dak dah kita kena semuanya suruh anak hajar anak sendiri semuanya budak-budak ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah muru auladakum bis salah hanaklah suruh anak dengan semuanya nah wahum sab'u sinin tekoh mereka itu umur 7 tahun wadribuhum alaiha pastu gode wahum ashru sinin tekoh umur 10 tahun wa farriquhum fil madajih pastu kena cek tempat tidur di antara anak datang dengan tidur anak suku tu nah waya nah cara dalam Islam saat itu sebab tu nabi bai'ah mula-mula la nusyrik syirik ni tak leh. Ni tengah-tengah fak-fak kita lah ni. Eh boleh muharrah ni tak leh. Nak buat pula boleh kedah. Nah. Orang yang kata tak leh buat pula nikah. Kecerah. Nama tak senang. Tak senang bukan buat pula. Bukan buku buat pula boleh muharrah. Buku tak ada duit, tak ada sara, tak ada apa tu. Malah hijau, malah apa cerah. Tak ada sakup bau apa kali dengan boleh muharrah. Boleh ni tak ada. Tapi orang sakup bau sungguh dengan sebab perangai akhlak saat ni. Kalau orang itu molek sungguh tak apa. Molek sungguh, curu sungguh tak ada masalah apa. Berikah boleh apa pun. Tak ada masalah apa hari. Nah, ni buat kita silap ha. Ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Nabi telah adwa. Tak ada penyakit hak jakit dengan tak ada sebab tu eh nak wi jakit baru ni gak berat nah fok bomo fok pon takut lebih dah gapo lagi dah selimut juga mulut-mulut ni dah katuk lah pakai meh dah pakai meh lah tudung takut takut apa takut covid telajok tak leh takut siapa pakai ha, kalau tak pakai jakit tak leh itu kena ingat tu buku jakit ni hak Tuhan dah Tuhan sebut lah kuat
Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Tak akan kena bala gapo, tak kena Tuhan tak sering kena. Tak ada. Lepas tu yang kedua wala safara. Tak ada boleh safar. Orang Arab dulu takut no. Takut nak buat, nak nikah, nak buat duri boleh sofa tak buat. Ya boleh sofa-sofa bahasa Arab ni kuning. Kuning dia takut jadi pucat, buat dia pucat. Tak ada biar buat orang Arab satu. Wah Nabi tu wala sofa lah, tak ada boleh sofa. Maknanya tak ada kata sofa dibuat imaja, buat tak boleh. Tak ada, tak ada. Wala tiarah, tak ada tiarah, tiarah ni sia. Atau bagi majal. Majal ada. Ajewok lakuh pergi jalan. Eh tak boleh gini. Ajewok dia lalu semua dah batal. Kita pun boleh kita. Kita tetengah dia. Kita kata dah jewok ada. Tak boleh lalu. Orang panggil tiarah. Kita pergilah tu tu. Ha ni nak beli baju. Beli baju hari satu tak boleh. Dia mau kata pecah Allah. Ha nak tanah pokok kayu. Ha tak boleh hari satu nak tanah kena hadap kau bukit ya buah. Hadap kau laut ya tak buah, laut ya tak buah. Ha sialah. Okey bagi tiarah. Ada sebuah ada at-tari at-tiarah tu syirkun, tiarah tu syirik. Nabi kata wa yu'jibunil fa'lu, aku suka fa' tafa'ul. Qalu mal fa'lu ya Rasulullah? Mereka tanya gapo fa'lu Rasulullah? Qala Nabi kata, dah. Kalimat tu tayyibah kelima hak molek. Lah nak kelima molek emo ata. Ha. Dah. Nak gi, nak gi nak buat pula lagi satu lah nak. Boleh tak apa tu hai roda. Ha tu buat kelima tayyibah. Ha nak gi hari ni, nak gi hari ni boleh tak ni? Dah. Boleh tak ada apa tu hai belako. Ha bagi kelima tayyibah. Nabi tanya sukalah tu gantung dengan Tuhan. Sebab apa kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni jaya, jaya. Jaya Nabi ni 23 tahun. Dia palit. Orang masuk Islam dengan sebab Nabi lah masuk 23 tahun. 124 ribu orang. Orang hak hebat-hebat, hak debel-debel. Orang tina orang jatuh. Hak boleh hadir huwana 8 ribu orang. Orang tina 1,500. Orang jatuh dalam 5 ribu lebih. Hak boleh duduk neuma. Hak huwa ketik. Hak hebat. Hak alim, hak bijak, hak berani, hak boleh hadir huwana. 8 ribu orang Nabi buat dalam masa 23 tahun. Sebab apa Nabi jaya? Sebab apa? Sebab Nabi pegang dengan Tuhan. Nabi bergantung dengan Tuhan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Nabi dah satu kali dia panggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia beranak Mekah tapi dia budak ya. Kau yang duduk di Madinah tu dia sepupu Nabi, dia anak Abbas. Abbas pun nak Nabi. Nah. Abu Talib pun nak Nabi, Hamzah pun nak Nabi. Lepas tu pula Abbas pun nak Nabi. Ja'far pun nak Nabi. Lepas tu pun nak Nabi ni Abbas ni Abdullah bin Abbas budak satu. Orang bagi kau masa tu ada ni orang nama Abdullah Habdaban. Tak masuk Abdullah ni. Teh, Abdullah ni tak ada ya ada Pak Abdullah Beji Ismail ni tak ada. Teh. Ha hak ni kecek pa orang kat tidur bi. Kita dah kecek sore rore 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 demo. Tengok tu bakat tidur bi. Tak sedap ya tak ada. Teh. Jadi kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Abdullah bin Abbas mari. Dia kata ya gulam, hei adik, mari kau ni adik. Pupu dia tapi budak. Ya Abdullah Hadab bin Hasan Abi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'um, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Ni fakcuk ni orang debel tu ni. Ilmu ni ilmu untuk siapa kita mari demo ni. Ilmu apa sahabat ni Abdullah bin Abbas fakcuk ni. Lepas tu Abu Hurairah kalau hadis Hurairah. Lepas tu hak hak ambil ilmu daripada Abu Hurairah ni tabi'in. Orang panggil Sa'id bin Musayyib. Dia hati Allah tu daripada tu nak tumbuh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Awi kok ni tu. Mari pada ilmu fuq tu, fuq Abdullah tu, daripada nama ni. Nabi, Nabi panggil Abdullah bin Abbas. Dia kata kena. Dia kata ya gulam, hei gulam. Dia kata ihfazillah. Jagalah perintah Allah. Dah jagalah perintah Allah. Ihfazillah, jaga perintah Allah. Ya fazka. Tuhan akan jaga. Kalau menjaga Tuhan, Tuhan jaga. Tengok ada Tuhan sebut ke? Kan? Ha Nabi.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره تهكا تلوم وغيها تلوم دي إن تنصر الله ينصركم kalau mau tolong Tuhan, maka Tuhan tolong kamu. Ya sungguh Abdullah bin Abbas, jangan kau perintah Tuhan. Jangan kau perintah Tuhan, jangan kau hukum Tuhan. Kalau kita ni tunggu agama sungguh Allah, anak kita siapa anak cucu cucu. Jadi mulai habis ni ya. Tengok Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kuturunnya ya semua mulai habis siapa Nabi kita. Dan sehingga siapa hari ini keturunan Nabi itu yang masih jaga wa yutahhiruhum tathira dan semua itu Tuhan jaga Tuhan bersih semua dah sebab itu teruk agama Tuhan sebut lagi kepada faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa siapa hak teruk hukum Tuhan teruk perintah Tuhan fala yadillu tak akan sesat wa la yashqa tak akan susah tak jadi celaka tak ada gapo hidup senang belana kalau hidup Tuhan hidup teruk perintah Allah sebab tu yang besar pada Allah bin Abba ihfadillah jagalah Tuhan yahfadzqallah ihfadillah yatawallika kalimat aku nak ajar beberapa kalimat ihfadillah yahfadzqallah jaga perintah Tuhan tu jagamu ihfadillah jaga perintah Tuhan nah tajid hutijahat Tuhan akan hadap kamu Allah dah duduk dengan Tuhan senang duduk dengan Tuhan senang nah dan dia kata ya gulam hei adik tak idza sa'alta bila nak minta gapo fas'alillah kita ada masalah gapo kita bangun lek malam ayo ada masalah gapo ayo bangun lek malam deh masalah nak ayo dok ayak gapo semua ni deh bangun lek malam tu suruh minta orang tu itu kan minta Tuhan dulu dan Tuhan tolong kita okey hatu hatu lah tak ada dah. Nah, man yahdihillah. Nah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nah. Wala mani'a lima a'tai, tak ada orang nak sekat bagi hak Tuhan nak uji. Wala mu'tiya lima bana. Dan tak ada orang nak boleh uji kalau bagi hak Tuhan lagi. Hak Tuhan sekat tak boleh uji dah. Sebab tu iza sa'alta fas'alillah bila nak minta-minta Tuhan. Wa idza sta'anta fasta'in billah bila nak minta tolong Tuhan ini tak boleh. Ada satu kali nak ayat orang pergi Mekah gitu. Dia jadi karak cakanya di payaban. Dia nak minta nak naik gaji dia. Gi jumpa orang tu, gi jumpa orang tu berkibar salah, jumpa macam-macam. Tak ada boleh. Tak ada boleh. Nak naikkan. Nah. Akhir sekali dia pergi Mekah gitu ada ayat tu doa gitu ini apa semua. Udah, dok nikah hari bini ya tu. Assalamualaikum ba. Boleh dah hati tu tak suka hari boleh gak lah. Allahu akbar dan minta Tuhan. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kita nak gapo minta Tuhan? Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu idza tamanna hadukum bila seorang sakni dok cita-cita nak kereta weh. Ah, tu nak mutu, nak widi buah banyak. Teh nak menatu hab juga nak we anak mengaji teh fal yuksit minad doa hanaklah banyak doa fa innahu yasalu rabbah dia nak minta Tuhan tu dia nak minta orang lain nak minta Tuhan sebab tu bila dia minta Tuhan kok dia dok nak gapo minta Tuhan tapi nak ayak so kalau nak we Tuhan terima doa ni kena baca Quran ni nah baca Quran hari-hari insyaAllah Tuhan akan kita nak ke apa kita tak ada tanah dia tak ada yang dia kita tak ada sepahang habuk tak ada sepahang habuk tunggu pun tak ada orang kita ni doa ya lepas tu kita ingat masa nak makan dia lepas tu dia bawa hari ada dia bawa hari tak ada utuh ke kat Kelik Mekah ni lah kata apa ni dah nak ingat makan dia tak ada nak hari-hari bawa hari dah nyawak hari sungguh-sungguh telah sebab apa kita tengok kita macam doa baca Quran hari-hari. Wah hari. Wah kata nak habis wah hari. Dah habis wah hari. Eh kata jadi boleh.
Ni tengok fitnah no. Idza tamanna ahadukum falyukthir minad du'a fa innahu yas'alu rabbah. Dak minta Tuhan. Tapi nak ambil hak demo ke jual tak lain. Pakai boleh. Untuk pakai okay, bagi ndak tak ada untuk. Lah kata dia tahu gitu. Ya perlu siapa? Siapa kereta? Dah, klik lagi Mekah pak cok kereta tak ada tidur lagi. Mau siapa pak? Kaki tu ada mau lagi. Dah. Pas tu belum nak klik tak ada dah mau nak widah atau hok mano sama lagi. Lu jadi syah dah. Lah kata pas tu isap pun kata api lagi. Hari ni pula pak imun nanti. Dah. Atau tak ada habis makan habis ini lagi pula. Dah bodoh ingat tak nak makan dia. Nah, waktu nak putih itu nak putih tak seingat lah ni. Lepas ni nak putih lah. Dah takut orang hari lagi. Nah, ni nak ayat kata. Lah, kita baca Quran kita yakin ke mana tu. For kita ni masalah tak ada tunggu Tuhan. Tak ada tunggu Tuhan pun. Kadang-kadang doa Allah tu ya tu lah. Doa sekali tu. Nah, doa sekali tu pun orang baca Yasin nak biar dah duskat dah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fa hum la yubsirun. Kenno ya tak nak igak juga. Aku baca bercakap dah baca. Nah, fok kita baca Quran belaka no ayat. No ayat tu cerita. Fok kita gitu kan, duk ngaji luar negeri, duk pergi Mesir. Duk pergi Suria, duk pergi mana? Ya fok kita gitu ya darah tak bisa naik kapal. Tak bisa naik kapal itu ya ada kenek kapal. Pak ya boh kenek hari ini nak weh kalih sama kapal sudah tu. Nak kita alih tak ada nak weh tu Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran Hakim. Inna kalabi musawi. Ala surat mustaqim. Tansil azizir rahim. Baca Yasin kan habis. Dah kisilak mana pah tu baik. Lah ya tak aku baca Yasin tu baik. Dah. Ha, nah, kita kadang-kadang kita dah nak baca ayat ni berakhir kalau orang ayat tu buat ayat kau berakhir nak. Hei, buat ayat ni buah dia banyak. Tu kok tak kira seribu sehari dia baca. Allahu akbar. Ah ha, kalau jual nego pula ha, ha ni baca ha ni kok. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara yutimma ni'mata 'alaika wa yahdika siratal mustaqima. Kalau baca tu ya tanah buka pintu laku ke dalam selalu ya pagi hari tu baca. Allah patut hari tu tak laku. Oh, gedo eh. Ya baca tekah tu. Nak wi laku, nak wi po, nak wi gapo semua dah ya kena wak emas supaya kita wayak tadi. Lima kali wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat lain wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Tu hewak ni mudah, kalau payah mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Patu orang hak takut Tuhan tu hak kifarat. Kifarat tu hak tukar bidosa-dosa jadi pala dan tukar ni masuk syurga. Yang ketiga, yang kelima, yu'azzim lahu ajra. Tuhan wi pala pala besar pada dia. Tu orang hak takut Tuhan. Takut Tuhan apa? Dan baik hak ni saya tak kena nak cara gapo. Patu Tuhan dia royak dah. Ada hadis kursi. Ha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah Tuhan kata. Tuhan kata ana inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi seko hamba ku dengan aku. Kalau kita seko molek dengan Tuhan, Tuhan buat apa tu? Kita seko dengan Tuhan terima. Tuhan seko. Apa tu kita kena yakin dengan Tuhan bagai tak apa ha Tuhan belakang. Jadi mudah-mudah. Nah. Kalau kita nak suka Tuhan tu kata ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan bersamanya. Akan bersama dengan hamba ketika dia ingat aku. Kalau orang tidak ingat aku, maka aku bersama dengan dia. Idza dzakarani 'abdi fi nafsi. Kalau hamba aku sebut dalam diri dia zakartuhu fi nafsi. Aku ingat dia dalam diriku Tuhan kata. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau sebut aku fi mala'in depan orang ramai. Zakartu fi mala'in hum khairum minhum. Aku sebut dia depan orang ramai lebih baik ada tempat orang itu lagi. Idza taqarraba ilayya shibran, bila dia dekat pada aku sejekat taqarratu ilaihi dhira'a, aku dekat dia setok. Wa idza taqarraba ilayya zira'an,
Kalian dekat padaku serta taqarratu ilaihi ba, aku masuk dekat sedepah. Wa idza atani yamshi, kalau mari jalan at na ataituhu harwala, aku lari ke mana Tuhan korkak korkak korkak. Tuhan bersama dengan kita bila kita tunggu Tuhan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni sebab apa boleh jaya? Karena Nabi pegang dengan Tuhan. Qul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Nah, katakanlah cukup dengan Allah, kita cukup dengan Tuhan. Tak ada gapo kita dengan Tuhan. Gapo-gapo Tuhan belaka, nak rezeki minta Tuhan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhan wi rezeki semua. Tuhan tahu bila nak wi rezeki. Innahu bi'ibadi khabirun basir. Tuhan tahu bila Tuhan nak wi kita. Sebab tu kita minta, sudah minta, 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 siapa pia Tuhan akan wi kita. Insyaallah kita tak kena ada bimbang dengan Tuhan. Karena Tuhan ajakkan sendiri kepada kita. Dah, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab boleh Nabi berjaya ni, Nabi bergantung dengan Tuhan semua. Hak hadis kita dah sebut tadi, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Dan Nabi katakan, ya gulam. Nak tambah minyak juga wei, demo tak apa dengan saja kita dok nak letak. Teh ayuk ku tak apa ya duduk saja ya. Dah tak ada segak apa kita dekat nak segak dah. Teh nak tambah pakai ayuk goklah. Bu minyak ni. Jadi Abdullah bin Abbas, Nabi katakan, ya gulam, hei adik, lawi, nah, wa'lam annal ummah. Ketahui oleh puasa ummah. Ummah ni, orang semua ni, manusia semua, lawi jitama'at, kalau pakak beripong ala ayah duruk, nak uimu sakit, nak uimu susah, nak uimu demen, nak uimu kapa ikut lah. Lam yaduru, tak boleh buat kau perkara illa bi syai'in nah qad katabahu Allah alaihi. Malaikat bagi satu hal tanda dah. Tak boleh buat apa kali. Walau yatama'at, dan kalau berhimpung ala yang fa'u, ya nak uimu senai, nak uimu manfaat, nak uimu apa? Lam yang fa'u, tak boleh manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Malaikat bagi satu hal telah tanda dah. Sebab tu kita ni dah kena bergantung kepada Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita klik pada asah. Nekago Nabi nak sang sangkum. Nak bina sangkum sana dan nekago. Pertamanya banyaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a. Di atas bahawa kami tidak syirik. Yang kedua wala nasyrik, dah tak curi. Dia curi ni payah juga. Dah ada orang curi sore tu teruk dah kita. Dia kena tunggung. Kau tahu gitu-gitu terima benda jatuh belak tu. Jatuh belak tu. Kut berdara, kut mana dia nak boleh Facebook gitu eh. Benda dia mau. Oh, nak no, no, tak benda kan. No, 400 suntik. Wah, dia perlu guruk 5 kek ya. Eh. Wah, dia 400 suntik. Ada-ada 700 suntik. Dah 150 sekilo. Pah. Dia ni boleh tanah lagi saing kita. Ya, atalah ni tu. Cina yang makan dia ni 5% baru. 5% orang Cina ada 1,300 juta. Pak kalau ada 1,000 juta, baru makan 50 juta. Pak tak ada makan lagi, 1,000 juta lagi. Pak 1,000 juta lagi, fok kita tanah 10 tahun lagi, boleh jual lagi ke Cina. Nah, tanah, nak tanah, tak apa. Dah, pasti jangan lupa lah, orang boleh tanah ni. Jadi, keloloh itu. Dah, jadi, nak ayat kata, boleh nak tanah dia lama tak apa. Ada masalah ke apa, kerana ke apa tu, kerana orang Cina makan sikit. Ya Cina yang makan buah dia ni, buah dia ni orang panggil raja buah. Dah. Ya sedap sungguh. Dulu orang tak kenal. Tak rasa matam mah. Marilah Musa lah, King lah nama tak boleh lawan matam mah tu. Alih awal. Dah, hok naik soho ya. Soho star tu turun. Hok ni tak turun dah. Dah, ya duduk situ dah. Marilah takar mana pun. Takar panok, takar banyak. Takar apa pun nak bagi lawan hok ni tak boleh. Dah, akhir sekali klik pada sah. Ya duduk situ dah. Nah, sebab tu tanah lah tak apa sayang kita ayah api tak kena dak kau. Nah, dia duk nego dia dah tak Cina tak apa. Dia kata orang Cina bawa makan 5%. Nah, kalau lah tak ada gapo lagi kalau nak tanah ada salah gapo. Nah. Jadi yang keduanya la nasrik wala nazni, dan tidak boleh zina. Zina lah. Jangan buat adab zina.
Allah lani kena jaga anak-anak kita re. Kena jaga. Tak ada pagar yang lebih molek daripada pagar agama. Kena hajar, kena ngaji agama. Kena jangan tinggal agama. Karena tak ada dah lani ni. Ni jamai gitu saya nak wayar deh. Kau masa kita budak-budak dia ada tiga jenis. Hok besen laube-laube itu lari banyak lagi. Kok kita budak-budak itu ya orang panggil ada hip hop orang panggil. Hip hop ni boleh hadir rung ayuk ingat lagi lah rung kita mon ingat lagi rung 40 lebih kat 50 ni. Satu hip hop ni hok bakal luar yata. Lu seleh jangan gitu selik lah ada rata ada apa tu. Orang panggil hip hop. Selalu ala semua orang panggil skinhead. Skinhead ni hok cukup pala licin itu wei rung kepala. Lepas tu yang tiga orang panggil black metal, rambut panjang hijau tekok tu. Tu Allah ya. Deh, lepas tu pula kepala besar rambut saja beriting deh. Lepas tu tak ada sabung bahawa pok bangga. Ah tu orang panggil black metal hok gitu. Laring ada sikula. Ada no sikula, kakak pedak orang panggil sikula. Ada libra, ada sebuah dengan ular ni. Libra, libra ni orang panggil bebas, bebas. Siti ikut aku nak buat apa musah tak ada aku deh ya banyak lani tu timo banyak lagi wairung waireng ni akan timo macam-macam lagi sebab tu kalau tak ada agama siaplah sikit lagi anak kita tak ada nak tepih lah dah sebab tu cara yang paling molek sekali iaitu kita hantar ya agama internet terosak tosah kata anak pia anak bapa anak apa tak agak-agak jangan Allah juga terosak anak main belakang kecek lah tu dia kata tak. Nah, anak bomo anak poyo oh boleh cara belaka dadak ni deh. Dah ngah terosak so tu. Dah kena buat. Lah ni mengasuh tak mengasuh. Dah kan lo, ngasuh terosak. Jamek itu tak pomik no. Do 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 do. Lah ni dak dah. Amek ni terosak. Dah. Amek terosak tung 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 ai. Nah, jamelan ni tak lagi dah. Anak tu pula Allah dah. Nak boleh panggil basuh pinggir tu pun bewe. Ni ahli ilmu ni dah. Kalau me. Nah, basuh pinggir ni. Senyum. Tak bunyi nak buat anak pun sebab lingo. Dah tu kok panggil lah mek tekak serok tekak tekak. Buat ceramah dah. Tak ada tubik-tubik. Duduk dalam bilik tu lah. Allah. Kalau duduk bawah lu panggil pun tak dengar. Tekak bih. Pah, kalau tak ada agama nak kita di mana? Nah, sebab tu kena isi agama masuk, uyang ti agama sungguh. Tapi zina, zina Allah, ni dia tak tahu. Hak baru ni tengok dah boleh klik tu. Orang Melayu mengucap kelima, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucap pakai kain kelubung jual tubuh, bubuh dalam Instagram, bubuh dalam nama tu lah. Instagram, Instagram tu. Nah, Instagram sungguh. Tengok dah boh. Boh tu boh. Ada setengah sari tok laki, tok laki gi ngadu, gi royak. Royak kena. Dia kata harta apa habis dah harta tubuh, stay tubuh tak karemo. Harta dalam lain lu tak dilah. Batu kerak pala, pala tak apa. Ya kamu aku tak kenal tapi ni aku pecah cerak ya tu. Aku duk lama ni nak tengok semua. Aku kena habis aku dapat belako. Ha. Tu no ya. Benar-benar gini, benar lah ni. Kalau lah tak ada agama kat hacil tu habis. Eh, wala nazni wala naktul auladana. Dan kami jangan bunuh anak. Bunuh anak ni tengok teng teng. Lu tanya hukum hari baru ni tua tua kita. Papa tak ada ke mazhab hak boleh. Lah, kita bukan dah lu no tu. Bukan orang hak gati nabi boleh nak waya tu. Hak talih jadi halal. Talih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum. Tuhan sebut jangan haram barang halal, yang menghalalkan barang haram. Ni dok tanya dia kata boleh buat ke dak? Dia kata nak buat apa boleh? Arwah boleh lebih dah nak buat. Dalam hukum fiqh ada sebut al-mutahawwil ila al-hayat. Hak nak jadi hidup tu haram kita bunuh. Sebab bunuh orang ni tak leh. Wala taktulu. Hak Tuhan sebut an-nafs allati haramallahu illa bil haqq. Tak leh nak bunuh orang. Orang lepuk orang. Jadi orang akhirnya malu apa nak buat ubat nak pecah hari ni. Tak ada hak siapa nak pergi sanggup sangat apa. Teh. Ayah kata apa boleh tak kita nak ipok sanggup eh. Belah sanggup sehari dua tak apa dah. Teh malu. Pok sanggup tu tak sah nikah tahu dak.
Kalau bukan hak ia, hak bukan ngaruk ngaya nak nikah salah. Benar we ingat. Dah malu kau ke tak ada nak walah nak tahu cari pok sagu. Pok sagu tak ada gapolah dia mau kata kawe tua segi pun tak apa gua ni, hak baru muda. Dah, patu pula dia mau wilah muga-muga tak ada apa. Dah jong kau anak sore ya tu. Nah. Jadi pok sagu, pok sagu ni tak sah. Dok lain nganung tu nak nikah tak sah. Hak sah sama kuya tu ya. Sama hak zina ngaya ngandung ke nikah sah. Tapi kalau hak adab zina ngaya saja-saja nak ngaya pok sagu lah ni. Orang kita lah ni. Tak. Sebab kenapa jadi gitu? Jadi imma'. Nabi dah sebut hadis jadi imma'. We ingat lafaz ni tu. Gapo imma'? Imma'ah ni jadi imma'. Imma'ah ni pok turuk. Turuk orang belaka turuk darah. Teh. Turuk orang tu lah ni tak ada jadi darah turuk orang kau ni belana. Masuk le TikTok tu berdenyum. Astagfirullahalazim. Kaki su siapa palo. Tak ada tepat hak berhenti dak berdenyum wis. Pahlan itu hak molek-molek tak ada. Pakak pula laki bini pakak. Duk kinyi kinyi kinyi. Dah lo jadinya rek. Ha orang ikut like banyak. Gitu. Hello. Dah lo pak orang ikut like banyak. Allah dang dah ku gitu. Iya belaka ni. Kadang-kadang hari tu buat sengaja nak widang kena nak jual dah tak. Dah nak telanye nak apa. Nak wiyo kata tengok banyak. Sampai 30 ribu kena telanye kata. Hak jatai tak nak podoh pun nak telanye ni. Motor pecogang tak kelitah. Haceh yang kata ceh. Aku nak telanye. Dah. Pah tu pula. Ha jadi gitu jamelan ni. Tak ada agama so boleh jadi belakor. Orang ni. Tak ada agama, tak ada syar. Tak ada benda ni macam hak. Dan tak ada agama. Tak ada tu hasil ni habis cerita lah. Sebab tu kena tanya. Nah. Wala naktul awladana. Jangan bunuh anda. Wala nakti bibuhtanin naftarih baina aidina wa arjulina. Jangan fitnah. Jangan timbul fitnah. Poyak oh demo tu tu curi demo tuduh ke tu tuduh memang butan wala nasina ka fi ma'ruf jangan lawe jangan lawe nabi jangan lawe perintah Allah nabi kata wa in waffaitum siapa hak buat ne karo falakumul jannah boleh syurga kalau dia tak syirik dia tak curi dia tak zina dia tak bunuh anak tak dakon nabi dan tak fitnah falakumul jannah boleh syurga wa in ghashitum min dhalika shay'a kalau dia buat gib zina gib apa fa ukhistum bi haddi pastu dia had kena godai hukum orang zina kena godai sari tu hasbu la qira azani ya tu azani fajlidu kull wahid min huma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Okey, zina kena goda satu hotel. Kalau muhsan, muhsan apa ni kalau hot ada muhsan anak dara bikin. Bagi orang jatuh tak sah nikah, kita tidak sah nikah. Tapi kalau muhsan, muhsan kena goda, kena gejai, apa mati hukum dia. Lepas tu kalau kena had dari atas dunia, fa ukhidtu bi haddi fa wa kafaratullah. Maka tu hapo dosa lah jadi kifarat. Tapi wa in satartum kalau tusuk tak ada wayak kau kena dosa. Alaihi ila yaumil qiyamah tusuk tak ada wayak orang siapa hari kiamat fa amruhu ila Allah maka kerja esrah Tuhan in syaa azaba kalau Tuhan Tuhan nak Tuhan azab wa in syaa ghafar kalau Tuhan nak Tuhan ampun dah situ jelah ne kalau mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sat nak hijrah nak wayak satu perkara saya nak wayak Allah dah kau Nabi nak ke hijrah ni Nabi wang pen ada ne kalau Nabi buat mula-mula sekali yaitu lujumah lujnah tamwiniyah karena hak juru cedek makan ni adon ni jenis pia ni orang tina juga ni Asma bintu Abi Bakran Asma Allah nak wayak Asma ni deh ia biasa tolong ke Nabi ia biasa wak makan ke Nabi Asma ni lik belakang ni anak sena bakar pasti ia gini nikah dengan Zubair. Zubair ni beranak Zubair ni Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni orang alim. Nah, pastu pula orang di antara ni orang Abdullah tadi, pastu pula Asma ni kayo noya. Oh, Asma ni kayo sungguh.
Kaya ni siapa ke rumah ya ni ada lagi lah ni. Rumah yang sepengawang. Besar rumah. Ada bagah, ada apa. Wah. Dah, lepas tu pula ada bekah lagi. Lepas tu pula Asma ni nama ya. Anak dia ni mah ya rawi anak bakar. Ada sebutkan Asma bintu Abi Bakar tu halli banatiha nahwa 30,000. Anak yang pakai mah ni lebih kurang 30,000. 30,000 dirahai ke berapa adalah lebih kurang gitu. Noyak atau banyak Asma kayu. Asma kayu. Lepas tu Asma ni nah, dia duk biasa tolong Nabi. Kau masa Nabi nak pergi Madinah buat cedek makan ni. Dan dia ni lah orang hak. Dia ada kerani, ada buku, tempat buku nasi, buku apa, okay? Buku roti tu. Ada dua, saya nak bakar so, saya nak Nabi so. Lepas tu yang ambil kain yang diri kat pinggir dia, ya Allah jadi dua. Nabi gelar ya, Asma' Zatun Nitaqin. Iaitu Asma' orang yang mempunyai dua kenik, dua tali pinggir. Allah, Nabi gelar dia. Right? Tu Asma' katina juga. Siti Aisyah radiyallahu anha, dia Siti Aisyah ni dia ingat habis. Ya adik Asma' dah, dia ingat habis. Ingat cerita ha teh ha Nabi mai wayak mula-mula sekali Nabi mai wayak ni Sayyidina Abu Bakar ni mujur tolah dah mujur bila nak boleh nak boleh hijrah dengan Nabi yo orang ni hijrah awal muhrim lagi awal muhrim lepas tu orang hijrah ni siap-siap semua malaikat Sayyidina Umar sorang hok hijrah secara terang secara orang nampak belaka biar nak tua aku lagi Sayyidina Umar yo baikkan sebab Sayyidina Umar ni tahu tak Sayyidina wayak ni Sayyidina Umar ni yo kokoh. Yo ni orang panggil nak plam. Ha ni biasa dengar tak? Nak plam. Sayyidina Umar nak plam ni orang plam. Kalau orang Quraisy ni orang Arab Quraisy kalau gocoh. Gocoh muai ni gocoh ni lah gocoh plam gocoh apa ni orang nak Allah pira. Biar apa lagi? Sayyidina Umar naik. Naik bok-bok Allah orang tu. Ah tu sebab tak ada pihak berani dengan dia. Sayyidina Umar. Yo kokoh. Lepas tu Sayyidina Umar ni yo tubek cara cara tu tu kan. Kamu dia nak wayak so pula nya. Allah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar bila nak tubek ke Nabi? Nak tubek ke Nabi di sapa tengah jalan di Sayyidina Abu Bakar yo. Serta yo jalan ke depan, serta jalan belakang. Serta jalan ke kiri, serta jalan ke kanan. Jalan apa dah tu? Karena yo kasih sangat pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar tak ada dah nak wayak dan sejarah ni sebut bahawa kalau Nabi demen dia demen Sayyidina Abu Bakar. Nak wayak tu yo kasih sangat pada Nabi, kalau Nabi demen ya demen. Ada satu kali Nabi demayar meh. Lepas tu Nabi sembuh, Nabi hingga. Nabi kizarah yang kita tengok, ya hingga. Bila tengok Nabi hingga, ya hingga juga. Allah, ya kasih sungguh. Sebab tu, ya ni, bila ya tubik gi jalan, ya luyah, luyah, luyah ni. Nabi pun kata, ya Abu Bakar, kena boleh jalan kau tu, kau ni, kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Nah, Nabi kata, lau kana syait, ahbabta ayyakuna du, ayyakuna bigdu ni, kalau berlaku sesuatu, kalau orang mari panah, mari apa, mana boleh kena munggah? Dia kata, na'am ya Rasulullah, ya, aku nak jawab aku. Walladhi ba'athaka bilhaq, demi tu'ah pakai akal dengan benar, maka min mulimah, tidak ada sesuatu benda nak kena, nak menyakit tiga apa saja, illa, maka min mulimah, illa antakuna bidunak, mereka benda tak akan kena aku dulu, dia tak kena kau ya Rasulullah. Noya tak kasih sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena kasih Nabi. Kasih Nabi. Okey, kasih Nabi ni boleh duduk sekali dengan Nabi, boleh masuk syurga. Teh, ada seorang Arab. Teh, iaitu sahabat Nabi orang kampung, orang Arab Tamadalah. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Teh, ya ta akhbirni apa dia kata ya Rasulullah tak wahai Rasulullah mata saat bila nak kiamat mata saat bila nak kiamat Nabi pun pergi kata bila nak kiamat qala Nabi tamadza ada tadi saat mulut jadi kapo nak kiamat qala ya ta la syaitan tak apa kau illa anni uhibbu Rasulullah malaikat aku ni kasih Nabi ya tak ada apa kau jadi kiamat aku nak jadi kiamat ni lah kasih kau engkau ya Rasulullah kasih kau ya Rasulullah Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi ta anta ma'aman ahbab mung boleh duk sekali ngok ge aku kasih kalau kasih aku mana kata boleh duk sekali aku kada iso Anas bin Malik sahabat Nabi kata aku tak pernah mujur supo ni aku mujur ketika aku dengar Nabi kata
bu boleh dek sekali mereka kasih. Ya tak aku kasih Rasulullah, aku kasih Sayyidina Abu Bakar, aku kasih Sayyidina Umar, aku kasih Sayyidina Utsman, dan aku harap-harap arjuan aku nama Ahok, aku harap-harap aku boleh dek sekali mereka itu. Allah. Di Bilal, Bilal. Bilal ni kasih Nabi sangat. Ni bang Bilal ni panggil nahang Nabi lah kecek jamelah ni. Orang duk hijau panggil nahang. Nahang ni seolah tak Nabi ni Bilal ni orang panggil. Ya kalau Nabi lama ya gitu kok. Gitu kok suhai di tok imeh. Dah ya gitu kok, ya ketuk itu Nabi. Deh, dipanggil Nabi suruh mari karena takut Nabi nak tidur neraka tak agak ke mana. Suruh Nabi Bilal ni ya kalau tak ada orang mana tunggu situ. Bilal ni kasih sangat Nabi, tapi perkata Nabi wafat ya tak leh nak ban. Karena kenapa tak boleh nyebek? Ya nak sebut nama Nabi tak boleh. Bila nyebek? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap? Sedap kau dah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak tu? Tak apa kalau tak sedap tak tunggu lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak leh nak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiyok yo, tak leh nak sebut. Kalau tak leh nak sebut itu sebab apabila ingat Nabi doh. Tak leh. Allah, Sayyidina Abu Bakar mari. Ya tayyib Bilal, azzidni. Labelah untuk aku, aku jadi khalifah ni tak kepe aku tak leh kok. Ya kata saya kata. Nabi saya ni bakal kacau lagi. Belah ya untuk aku ni, aku jadi khalifah nak tak tolong nak jadi bel. Ya mungkin saya nak bakal kata hei. Ya khalifah Rasulullah Abu Bakar. Mungur deko pada aku dulu sana hijau dulu jadi hamba bila. Saya nak bakal lah. Gim deko dia. Mung deko untuk mungka untuk Tuhan. Kerana mungka karena Tuhan. Saya nak bakar ngah tu senyak. Kau mulai hati nak gimana tak ada apa lah. Dia kata yang nak pergi ribat. Ribat nak jadi tojodoh. Dah saya nak bakar. Saya nak bila nak jadi tojodoh. Dah tojodoh ni terawih yang cahidang. Ribat. Bucu suk dekat negeri Syam. Jaga takut seteru orang roh masuk nak pergi situ. Gidok siapa setahun lama mana tu lah. Masuk mimpi Nabi SAW masuk ke mimpi dia. Nabi kata, hey bila Jafar ni. Bila rengeng ngaku di batu bila nak ziarah. Allah bila bangun menangis tak tahulah. Menangis sungguh-sungguh, tuyuk sungguh-sungguh. Akhir sekali bila saat ni ambil beg dia, ambil gapo dia, kerani dia muat nak ambil gudak, krok-krok-krok mari ludah Madinah. Mari Madinah sini tu. Peluk kubur Nabi. Dah dakak kubur Nabi bila dah ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bila ingat Nabi tadi, maka tiba-tiba ada Hasan dengan Husain. Mari. Hasan dengan Husain mari. Bila mari sana tu jumpa dengan Bilal. Bila Bilal tu dah Hasan dengan Husainnya masuk peluk. Ingatkan Nabi peluk. Karena Hasan dengan Husain ni cucu. Peluk lah Allah. Akhir kali Hasan dengan Husain minta ya. Ya Bilal tu lu best sikit. Ha lama tak dengar ni. Deh. Best ha. Ya pun ingat atau cucu Nabi minta. Semua Nabi minta lah. Muka cucu. Naik best. Bila masuk waktu best. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiok. Orang Madinah ni dengar bila pe pakak tubek habis tak kira orang tua orang nak lawa. Orang jatuh tu nak tubek habis. Kata setengah. Kata setengah lah kata. Duk kata Nabi hidup semula. Moga bila ni tak ada be malaikat apa bila? Nabi ya ya baikkan Nabi. Dah kata setengahnya kerana muncul. Bila pesan itu makna kata ingatkan Nabi. Pakak teriak habis orang Madinah. Kau hadah itu tu pakak ingat pada Nabi SAW. Sebab tu orang kasih kepada Nabi SAW. Dan ada satu kali. No, ya, Nabi dah hidup lepas ramah. Tahang tentera banyak. Buat sahabat tanya. Ya Rasulullah. Ayyun nas ahabbu ilaih. Siapa orang yang kasih sekali? Dia tanya depan. Nabi selalu dah naik. Nabi tak Aisyah. Oh, oyak kata Aisyah. Oyak isteri Nabi. Ayuk kali dah. Kalau dia bertanya, "Nayuk kasih dia kamu satu kali." Mama ayo. Pak gamok dah ayo. Nabi kamu nak oyak, Nabi kamu. Nabi kata Aisyah ni buat kita malu. Habis yo kamu saya kali kasih. Tak ada aku.
Tak gabok lah wayak. Nabi tu Aisyah. Wa minar rijal. Orang jatuh siapa? Abuha. Nabi tu Allah. Pok dia. Aku kasih pada pok dia. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman seorang malaikat apabila apa ni ma la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walid nasi ajma'in. Tak seorang tak beriman dengan sempurna malaikat aku lebih kasih padanya daripada pok dia, anak dia, semua anak dia ramai. Dah satu kali nak ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali nak ayat dah cerita ni. Bismillah. Satu kali ni Nabi Sayyidina Umar duk jalan. Duk jalan ngong Nabi mari. Bila Nabi mari, Nabi ke pegang tangannya. Nah. Sayyidina Abu kata, Sayyidina Umar kata, "Anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Engkau dilah lebih kasih padaku pada semua benda lelaki diriku. Nabi telah Umar, tak leh lah tu. Hatta aku na ahabba ilaik min nafsik. Hengo aku lebih kasih padamu daripada dirimu. Sayyidina Umar kata, anta ahabbu ilaik min nafsi. Engkau lebih kasih padaku pada diriku. Al-an Umar. Dan Nabi telah ni bawa kena. Allah Akbar. No ayat tu, kena kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila, Nabi nak hijrah lah ni nak ya. Bila Nabi pergi sapa Madinah ni gapo? Hak Nabi buat ni gapo? Mula-mula hak Nabi buat pergi sapa Madinah, mula-mula sekali itu buat masjid. Mula-mula sekali Nabi pergi sapa di Quba. Quba. Fak kita kalau orang Yaman yang panggil Quba. Fak kita tak tinggi Quba. Lah. Nabi sejak Quba ya telah. Tak kena tu. Sebut tak kena. Supaya dengan bukit Jabal Ar-Rumah di Madinah tu, dia bagi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di Arafah ni, Jabal Rumah, Jabal Bukit nak panah. Masjid Quba ni ada kelebihan dia. Ada sebuah hadis Nabi SAW, salatun fi masjid Quba ke umrah. Ismail Masjid Quba suka dengan umrah sekali. Nabi ki mula-mula buat masjid dulu. Karena apa? Karena nak bina masyarakat Islam ni, orang panggil nak meretah orang Islam ni, pusat pemerintah di langit. Dan tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang bangun di atas masjid ni. Sebab tu kita hari ni kalau lah tak penuh masjid, orang semaya tak penuh masjid, maka orang kita tak nak gigi. Sebab nak bina orang semua pada masjid. Tu hasbuk ala qira'a la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid hok dibangunkan di atas asas takwa. Semenjak pada hari pertama Nabi sapa Madinah. Semenjak pada hari pertama, min awal yaum min haqqu an taquma fi, akau berhak di dalamnya, fihi rijal. Tuhan sebut gelar rijal. Ada Tuhan sebut rijal ni, orang jatuh rijal ada Tuhan sebut, iaitu orang hak ada seorang lagi rijalun la tulihi tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita zakah ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Tuhan sebut situ sah. Orang hak tidak melalaikan oleh jual beli. Tuhan sebut yatim juga orang itu. Dan hak yang sah ninya iaitu orang di masjid tu hak lah yatim. Orang yatim hak sungguh rijal. Dah kalau tak pergi masjid tu pun ya. Dah di situ hak pun ya lah. Dan ada jadi jatah mana. Jatah tu orang yang pergi masjid. Tu hasbuk. Sebab tu fihi rijal yuhibbuna an tatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan, maka adakah mereka membangunkan masyarakat. Kita nak bangun apa masjid? Kena asah masjid. Pisahlah waklah ana tu nawi ogeh masjid. Sebab ketua apa tu juga. Orang nak pilih warna, nak pilih ketua, ni tak kira ketua ke apa, kena ada pak kata.
Teh pemimpin tak kira nak jadi nayuk, nak jadi tok meneng, jadi tok nempel, nak jadi gapo tu, imet tok gapo segala tok tok tu. Dah mereka tok nyadak ada polah aku tak kena pada pak karo ni. Dah hak lain mana tok tok tu kena ada pak karo ni. Gapo pak karo? Hak tu hasbuk mudah ya. Tapi tanya nak wak sewa. Alladzina makkannahum fil ardh. Orang hak kami wi dia memerintah di muka bumi. Alladzina makkannahum fil ardh. Orang hak kalau ki kami wi merintah di bumi. Nah, aqamus salah. Dia mendirikan sembahyang. Ya usaha untuk nak wi orang penuh masjid. Nah, usaha untuk orang sembahyang wak ceramah nak bayar agama. Nah, wa atuz zakah, memberi zakat. Wa amaru bil ma'ruf dan sungguh benar molek. Wa nahau anil munkar lagi benar tak molek. Wal akibah ada walillahi aqbatul umur dah bagi tuhailah hujung jatuh semua benda. Jadi kalau wak pak karo ni cet wana kita wak pak karo ni teh semaye wak pisah lah anu semaye wak pisah lah anu uri zakat patu pula teh pisah lah mana nak suruh benda molek lagi benda tak molek nyatu ya wana ni hak sah-sah bila hak boleh wak pak karo dia dah teh dia dah lah patu pula dah wak di masjid nak wak gapo semua tengok dalam Islam semua nak nikah di masjid sebab nak sangkrap keluarga bina keluarga maka wak masjid juga lepas tu pula nak wak gapo masjid semua masjid orang Islam besar di masjid masjid kena besar masjid kena molek masjid kena bersih masjid kena suci karena masjid masjid Tuhan tak kau rumah Tuhan cemah rumah Tuhan tak busuk tak boleh lah tu tengok Mekah wak masjid besar ni lapis hak baru ni telus juta ke apa telus juta hak leh luah leh ni tu dekat setengah kela teh lepas tu pula tinggi jeguk karena badai rumah Tuhan rumah Tuhan leh ya lepas tu nak hijau aja dah rumah Tuhan nyanyo-nyo lepas tu kita tengok pika pula tiklah saya lapuh aja lah pika dah Allah lepas tu bunyi pula serok habis tukar-tukar pika tak bunyi tak ada tukar deh ha pika ni tak leh ni sebuah gini ni tak agak ni nak ayak ni pika ni tak agak karena kita tengok ni tak agak ni deh ayo pika sedap kita kecil sama dalam nak hubung deh lepas tu pula tengok deh bila masjid hak Tuhan kita kena cara sungguh Tuhan dan kita juga kena imarah masjid innama ya'muru masajid Allah man ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah na syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat amaluhum wa hum finnar wa finnar hum khalidun innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah dan orang yang imarah ke masjid tu wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tengok orang hak diri ke sembahyang ke masjid imarah ke masjid orang tino ni sembahyang ya di rumah haruh di masjid tapi rumah tu lebih baik ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah tamna'un nisa al-masajidah. Jangan lagi orang tina ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah lebih baik. Maya rumah lebih baik. Karena takut anak kau tu kau ni kenyek tu kenyek kau ni. Kalau tika ke masjid. Lepas tu pula anak tu kan siapa. Sebab tu lah orang tina ni. Dah semaya di rumah tak apa. Tapi kalau kita tua-tua dah kita nak ke masjid. Malah. Tak ada masalah ke apa. Dah boleh pahala 27. Kalau kita sana tak ada pergi. Pahala kita tupai dengan abai kita. Kalau abai kita tak ada pergi juga. Maka kita tak boleh tupai siapa. Tak ada tu je lah. Dah. Sebab tu. Duk ke rumah ni. Ketuk-ketuk kata abai tu. Dah. Bagi sejik ke bang. Dah. Suruh. Tuhan suruh wa amul ahlaka bis salat. Suruh habis tak ke sejik. Kalau tak ke sejik, nak kunci pintu malam ni. Tidur luar. Kalau tak ti lagi, tidur sejik. Ah, tu dia yang kata. Bagulah jadi suka. Dah. Oh, dia yang dia bini ku kok lorak. Kalau ku tak ke sejik, ngepek tak ada orang teradu. Nak dengar cerita ke bini ngepek. Kada orang wayak dah sini. Besar lagi cerita pun bini apa? Eh? Besar lagi? Sungguh eh? Besar lagi? Rom sengah lagi bini apa? Tak besar lagi? Bapa posuh, bapa pun lagi tahu ya deh. Pada dengar lo? Allah nak wayak. Teh. Ada seorang itu kita tok nama Mading.
Nah, bininya nama Meyah. Madinya Meyah. Meyah ni wahim ngepek sungguh lah. Nah, kalau lama bangun tidur ambuh mading. Nah, dingungnya apa ni? Okey, oh ya, untuk tidur pula tak bangun bangun lagi. Kalau mak dinggi makan nasi dapur, tak ada orang oyak kita dapur. Kalau mak distamu tu amuh bosan distamu kudu-kudu sikit eh. Kalau mak ding sana tu malah hijau, amuh mak ding ni malah. Gak apa pula aku tak kodok dengan mum. Kalau mak ding ni rajin, amuh tak ada orang tu pergi dulu lagi nanti RT. Ah, mengepek dah utuh adu. Ikut mak ding wak gapo mengepek dah utuh adu. Mak ding siapa satu kali mak ding nak mubih. Gih oyak ke mak sen. Sen. Allah Meyah kita kok sungguh ya ta. Akhirnya Allah ngepek aku nak utuh adu. Kalau aku tak bangun tidur ya ngepek. Kalau aku bangun tidur ya ngepek. Kalau aku masuk dapur ya ngepek. Kalau aku tak gigi hijau pun ya ngepek. Kalau aku gigi hijau pun ya ngepek. Aku tak betul pun ya ngepek. Kalau aku gigi jumpa dengan saya pun ngepek. Ngepek, ngepek ada utuh adu. Aku benci saya mandi kata, muci sungguh ya ta, aku muci sungguh. Saya kata, hey, kamu muci sungguh. Nah, mungkin tolok ya tuh laku. Laku bubuk. Tadok kamu mung saya suruh aku tolok bini gua sudah laku. Dak es mung kita kalau muci sungguh mung jek ya tuh laku. Sungguh ha, saya. Oh sungguh ya. Padok tamu eh ada kamu saya tuh suruh mung tolok bini gua tuh laku. Dak mikir kelek kita mung mari bang mung saya pula ngepek pula ya tuh. Apa terus kita masa itu tu tuan itu mengepek pula. Ah ya, tapi wayang masa aku keres semua kenapa? Sebab kamu kata, mentolok itu lagu semua. Jadi nak kebongnya ada lagu dulu. Ya, kata. Oh ya, kita ada panggil ya, ada lagi panggil ya, ya. Kita ke jalan oleh kebong ni lagi. Ya, ada apa? Di jalan. Nah, dah sampai nak ke jalan kan? Gila. Gih jalan, ay, mung mati, dah, dah jauh lah, kelakar nak buat lagi rumah, apa, ada apa teh? Ah, yang ngepek Allah, yang ngepek mata tak kira apa, gih masuk, lalu kau lagi buka, mati tu mikir dah dia kata kamu asal aku suruh aku Allah masuk lagi orang kamu asal, dah, tapi aku gerak kali-kali ya pun Allah. Tak jadi itu klik. Apa dah ajak apa ke bagi apa gigi klik. Ngepek ulah. Poiso ya kita gi pula aja pak magang. Aku ada bagi nak oyak kau bumi tu. Aja mai ya gi pula. Eh, mu apa aja pula itu. Ha ngepek pula. Pada ngepek gi kali ni. Mak ya pun. Ya ya mu kita tengok aja lagu tu. Ada gapo mak ya. Ni jumpa masuk. Mading ngejek dong, jatuh kum tugu, jatuh oh mading mung jahat kau, ya tu kapo dong mung, nah, gitu tolong aku ya tu lah kau, guys, mading kau kle, ni jumpa malah saya, aku tolong semua, weh mumpok dong kau ding, nah, tak ada kamu, aku ayak mama gitu, dah aku ayak tu, aku nampak juga mau saya tu, pok terduk isok ane tu, halo, nah, tak ada orang nak nak orang. Ini banyak masak-masak. Eh, aku rasa ngepek-ngepek nasi masak ya tak kaya dah. Gula pun dah aku boleh pakai juga. Ni aku baju pun tak ada basuh. Bingit tambung di dapur. Lah, panah walah mana saya? Masak tu pun imbik kelik ya tak. Nah, dia hengek naik semula. Baru dua tiga hari tak hati lagi ya tak. Mungkin lagi cari semula pula. Gi masak pun, mati pun gi. Ya, oh ya. Aku saja kamu ya, I love you ya, oh kamu. Tak ada dah, lady ni ni aku kasih kali dah, kamu tak ada lah lady ni. Aku dah hidup tak lak dah, dah ingat kamu. Tak ada bunyi pos karo. Tak ada bunyi pos karo. Allah tali masuk, Allah timur masuk, tak bunyi pos karo. Klik, mari sen. Aku pergi Allah tak bunyi dah, mati siap dah, bini ku. Siap dah, aku nak cari semula, kamu mudah juga. Nah, wayak ya kata mudah hari tina belana, dia cari sungguh. Aku kini nak hak remo, dia mudah saya aku. Biar aku nak, biar remo nak aku, aku tak saya ke remo. Nah, biar aku nak, ayah aku tak saya. Biar ada remo nak aku, ayah remo tak saya. Duk gini lah tu, bukan mudah nak boleh sore-sore. Napa yang mudah? Bukan mudah nak boleh sore-sore. Saya Allah lah, aku nak pergi colok pula orang hisap.
Gih Allah pula sok. Ya Allah tak ada wes nyak begak ada bunyi. Po hari yang tiga Allah. Ya Allah. Berak. Kong berak. Ya Allah berak. Berak mengagung ramuk tudung habis. Ramuk tudung sudung. Ya reno mulah ni dah ni. Allah tegur nyanyu komong. Aku bukan ya. Aku hatu gayo. Aku tak boleh duduk dalam lagu. Meyah mengepek banyak. Meyah mengepek banyak. Tak boleh duduk dalam lagu hatu. Nak naik lagi. Itu nak rakyat cerita. Okey, ngepek banyak. Sebab tu jangan duduk ngepek banyak dah. Eh. Ha. Jangan duduk ngepek banyak. Jadi dari mula hendak arah ke belah tengah jaringan ayu tadi. Teh. Belah tengah hari ayu tak boleh lebih kurang belah. Lepas tu Nabi buat apa? Buat masjid. Nah. Sudah buat masjid gapo siap? Gapo Nabi buat salah lagi? Akad kepersaudaraan. Akad saudara jadi adik beradik. Wui baik. Nah, lah anu. Orang Madinah masa tu ada orang hok kebung anu tanah banyak. Madinah ni tanah banyak batu. Hok tempat nak boleh tanah tak boleh tanah ya ada tepi. Hok tanah boleh tanah tu dekat dengan Madinah tu ada tempat kebun tamar, kok sah lah ke kubur kok tu boleh tanah. Kubur pakai dan ada kawasan tempat ada lah tempat boleh tanah tu. Batu tempat kok kok tu bukit batu je. Pak orang hak tanah banyak ni Nabi gi buat jadi dua beradik dengan orang hak rajin buat kebun. Allah bana Nabi bijak. Pastu pula orang hak kaya banyak duit, Nabi akad dengan orang hak tanah Mekah. Orang Mekah mari, orang Mekah ni masuk Islam 13 tahun ni 300 orang ya. 300 orang lebih, 13 tahun Nabi duduk di Mekah. 300 orang. Puan kata Nabi hijrah ni lah yang dibesarnya. Sebab tu hijrah ni besar tu sebab alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ula a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun alladzina amanu. Okay, beriman. Wahajaru orang hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Dia berjihad jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan indallah. Dia telah hak besar nisbah. Dah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang hak jaya beruntung sekali. Orang hijrah. Hijrah kepada Madinah. Dah. Hari ini kita hijrah, kena hijrah juga kita. Hijrah apa kita? Nabi sebut al-muslim, orang Islam. Man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang selamat. Daripada orang Islam selamat daripada tangan dia dan lidah dia. Mana tak orang Islam itu orang, orang Islam tak kena tuduh daripada dia, tak kena buat nyanyi, tak kena apa tu orang Islam. Wal muhajir orang hijrah man hajar Allah. Mereka orang hijrah man Allahu an. Bagai satu hal lagi. Kita hijrah bagai Tuhan lagi hari ini. Bagai Tuhan lagi tinggal apa habis. Kita buat bagai Tuhan sungguh. Umuh diri kita. Kita jadi Islam sungguh. Orang sebut mati syahid, mati syahid. Tapi, tak nak mati syahid. Tapi, nak hidup. Hidup syahid ni lebih payah lagi. Maksudnya, nak hidup. Tak, kita jadi Islam sungguh ni payah. Teh. Payah kerana apa? Nak jadi Islam sungguh. Dan rajin sungguh. Wa amal sungguh. Jadi orang. Okay. Sebab tu kita kena tahu. Kita kena hijrah jadi orang okay, Islam sungguh. Orang okay, Islam sungguh tak tinggal semaya. Orang okay, Islam sungguh semaya awal waktu. Orang okay, Islam sungguh baca Quran pagi petang. Orang okay, Islam sungguh zikir. Orang okay, Islam sungguh menghidupkan sunat. Orang okay, Islam sungguh tolong orang. Okay. Orang okay, Islam sungguh jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Taala. Tu orang okay, Islam sungguh. Sebab tu. Nah, hak Nabi buat soal laginya iaitu akad kepersaudaraan. Jadi adik-beradik.
Allah bila adik-beradik ni ayat ni besar benar eh. Tuhan sebut dalam Quran ni ada bagai-bagai hak kita tak boleh buat hak nak ui kita jadi adik-beradik, nak ui jadi baik sungguh hak itu ya ada benda. Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman saudara. Teh fa aslihu baina akhawaykum. Kalau balah nak buat baiklah. Teh nak ayat kita ni kalau orang balah lek kampung. Orang balah lek kampung ni deh. Kalau siapa-siapa boleh buat baik di antara dua orang balah sana, orang tu boleh pas, boleh pahala banyak daripada semaya, puasa, zakat lagi. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ala ukhbirukum bi amalin afdala min as-salati was-siyam was-sadaqah." Aku nak wayak satu amal lebih baik daripada semaya, puasa, sedekah. Qalu, mereka kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul tahu. Nabi kata, nah, islah zatil bain, iaitu kita buat we orang hak baloh jadi baik. Zatil bain, bain tu orang gengge, buat jadi baik. Wasulhu khair. Nah, hak tu hasbuk. Nah, wala taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan duk supah tersewak we orang nak mari damai ke orang. Maknanya kena suruh wasulhu khair, suruh suruh damai ke orang. Teh, kalau ada orang laki bini duk baloh, duk gapo banyak laki bini baloh banyak nah. Anak hari tu ke saya. Tu ke kita ni nak hari. Hari ni demo, hak anak demo, hak gapo tu ke kita. Kita tak anak juga tapi royak hukum-hukum gitulah lebih kurang. Tu ke hari. Mabe mo ni go deh. Tak ada besok sarah sekok pok sekak duk 15 tahun. Ada juga. Deh, abe mo ni go siapa tangan sokbo. Deh, ada juga. Lah, wayak macam-macam paloh laki bini dan sebagainya. Tuhan kena cari jalan yang baik. Wa in kiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha an yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma innallaha alimun qabir. Dah kena usaha wak jadi baik. Sebab tu Tuhan sebut okey, sama-sama orang beriman ni jadi setara. Bila setara kena jaga. Sebab tu hak kita kena jaga nombor satu. Pertama, teh jangan putus silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk syurga orang putus silaturahim. La tu hasbu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan kita hina orang. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan juga orang tino menghina ke sama orang tino asa an yakunna khairan minhunna. Boleh hadir orang yang kata lebih baik daripada dia. Wala talmizu anfusakum. Jangan malu orang. Jangan buat orang malu. Dia kata depan orang apa semua tak boleh. Wala nah, talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan gelah. Gelah orang beci. Nah, bi salismul fusuku ba'dal iman. Itu benar fasik selepas pada orang beriman. Wa malam yantub faulaikahumul zalimun. Maka siapa tak tabak itu zalim. Dan Tuhan sebut ayuh alladzina amanu jitaribu kathiran minal dham. Tak boleh sekolah jahat. Itu nak ayak. Ini sutair ni. Tak boleh sekolah jahat. Nah, ijitaribu kathiran minal dham. Inna ba'dal dham ni izmun. Sekolah jahat itu dosa. Wala tajassasu. Jangan cari hak orang. Okay. Dia cari hak orang. Okay. Teh, ni nak cari orang okay, tak ada tugas apa nak cari pengas sedadu bagi. Sedadu cari nak igak orang okay, ni dak cari orang okay, tu salah kau tu salah kau ni. Wala tajassasu wala yatabatukum ba'd. Jangan mengupak. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Teh, jangan kita duk makan bangkai. Sebab makan bangkai saat ni tu mana duk mengupak kau okay. Nah, sebab tu kena jaga benda-benda ni semua. Teh, itulah lebih kurang dah di malam ni ambil mula pada pukul 9:30. Dah lebih kurang sampai pukul 11:30. Dah iaitu insya-Allah kita buat kesimpulan sikitnya iaitu fok kita kena ubah. Dah kena ubah. Dah bila masuk hijrah ni kena ubah menjadi tahun 1444 lebih baik. Dan saat 1444 ni kita kena ubah diri kita. Tapi kita jadi orang yang beriman sungguh. Dah jaga semaya. Besar kali jaga semaya. Jaga semaya. Jumaah di masjid bagi orang jatuh. Dah. Lepas tu isap jangan lupa puasa. Lepas tu pula jangan terlupa. Apa ni baca Quran pagi petang. Saya mengajar ni kita mengajar pagi-pagi. Saya mengajar tafsir kan. Ajar tafsir lepid pagi-pagi tu. Dah kita mengajar ni kita bagi. Nak wira mau dengar Quran.
Dah nak udah mau dengar Quran, apa tu pula? Dah. Apa tu pula? Nawi baca Quran kita narong Quran. Quran semaya jemaah. Lah lah mana sana itu? Semaya jemaah ngitinga, baca Quran ngitinga, oke tina baca Quran yang ngitinga semaya waktu masa waktu maya lalu insyaallah Tuhan akan buka kita jadi titik permulaan. Nak ubah diri kita. Dan lepas itu kita akan jadi molek. Lepas itu jadi molek, anak cucu kita jadi molek. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa tawallas salihin. Bila kita jadi molek, Tuhan jaga asap anak cucu kita. Dah. Ah itulah saja. Dah, jawab soalan sikitlah. Dah. Apa hukum berzina dengan anak sendiri dan dengan anak kakak? Bagaimana kau jenis orang itu? Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Apa hukum dengan zina anak sendiri? Eh, wal'iyadz billah. Orang ni hak mula-mula sekali orang gila. Yang dua orang tak apa. Tak ada asalkan hukum lagi. Orang kapal pula. Nah. Lepas tu hukum Tuhan lagu mana? Hukum Tuhan ni asyad. Dia saat ni tu orang panggil Zani Al-Muhsan. Dia saat ni tu orang hak nikah dah ada bini, dah ada mak dia, dah budak ni. Dia berzina dengan anak. Maka hukum dia kena rejah apa mati. Kerana apa? Kerana dia berzina dengan anak dia asyad lebih teruk. Kerana orang ni biasa tak ada, tak ada nafsu dah dengan anak dan sebagainya. Maka dia menyalahi. Dia ni sumpah menatai ulai ke kal an'am. Sumpah menatai sebab natai ya. Tu galah dengan anak ni. Dah natai ya. Lepas tu orang lain tak ada. Orang tak ada. Bila orang sahabat orang ni, mana kata orang tu bergakna dah. Dah orang hukum zina ni, zina ni untuk hasbuk. Walladzina la yada'una ma'allah. Wa la yaktuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Orang hab zina akan kena seksa karak. Yuda'af lahul azab. Yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam neraka. Di atas dunia, az-zaniyatu waz-zani. Orang tina zina raja teh zina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena pukul dia. Kalau orang tak ada nikah lagi, kalau orang hab nikah dah, maka kena rejah apa mati. Nah, sebab tu minal kabair daripada dosa besar. Dan dosa besar, lepas tu pula ya tak boleh nikah apa, tak boleh tupah. Nah, orang yang ya haram nikah anak tu hasbuk hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Tu haram di atas kamu, mak kamu, anak kamu, saudara kamu. Nah, tak boleh. Nah, lepas tu pula dengan anak kakak, anak nakal, wal iyadz billah. Ni teruk benar ni. Dah. Sebab itulah tak ada roh nak walah ni. Kalau siapa tahu tu teruk-teruk sungguh. Teruk sungguh. Dah kena tamak tu, tak leh dah. Dia tak leh duduk sekali. Ya. Kalau duduk sekali buat pula dah rasa berlaku dia mana ayat. Nah. Okey kena hamak tak leh duduk sekali dengan anak tak leh mencek, tak leh. Sebab benda ni dia besar tak leh. Wal iyadz billah. Jangan buat dah benda-benda lah ni. Nah. Kom kun lu tua eng le lan tae tae Allah astagfirullahalazim. Mana jahat lah. Dah orang jahat nah. Dah. Asrar min asrar an-nas. Abang orang jahat. Dah jahat nah ni tu. Tu hai tak apa dah sah. Dah. Gapo pula orang dah hidup dah zina dengan anak nakal, patulak dengan anak sendiri. Allah, tapi kalau sungguh dia kena kita lain tu tak leh duduk dah. Dia tak leh dah. Dia bunuh habis tu, itu habis orang lain. Dia tak kira tak ada sepadan lah bagi. Bedah. Bila bedah tu berat. Wal iyadz billah. Sebab itulah kena jaga, tapi kita ada wasa ni bukan tu dak ni. Kalau wasa tu boleh hadi makan dadah, makan gapo itu dah. Kalau sekadar kata orang molek sungguh tak jadi benda ni. Nah, amanah kata teruk benarlah. Sebab tu kena jaga benda ni ni. Jaga tengok orang kape lagi dak. Orang kape dak main. Nah. Ha, orang tak main benda-benda gini ni. Wal iyadz billah. Wallahu a'lam.